dan kuliah sekarang. Ya. Di mikronya masuk. Masuk. Kita bunyi di sini. Ini kalau bikin itu merah atau nyala? Merah. Tes. Sini ya. Ada masuk dia Bapak. Di sini masuk. Cuman di sini enggak ada playback-nya. Oke. Untuk peserta mau ditunggu sebentar ya. Biar mereka presensi dulu. Untuk presensi Kapitas Rektor nanti ada di room ya. Kalian presensi dan pulang nanti kalian dapat secara online. Kita sambil tunggu yang lain dan juga yang lain. Mohon informasikan dengan pertanyaan lain karena ruangnya terbatas 300 ya, supaya semua yang ambil kapitas lekta bisa masuk di Zoom ini. Tayangan berarti di situ lagi. Berarti habis saya Win dulu lah ya. Win Agung, Haris. Ini ada suara.
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu buat kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kita mengajarkan terhadap Allah SWT. Karena kesempatan dan kemampuannya, kita masih berikan kemampuan, kesempatan, kesehatan lagi dalam webinar kali ini. Jadi ini adalah webinar kita selekta. Yang sekarang lebih luas ya, dengan tidak hanya pesertanya dari peserta mata kuliah kita selekta saja, tapi juga dari berbagai pihak ya. Maksudnya kita dari mata kuliah kita selekta juga bisa bergabung. Nah, dalam webinar kali ini ya, kita ngangkat topik tentang wirausaha desa ya. Wirausaha desa nanti akan saya jelaskan kenapa kita pada akhirnya mengambil topik wirausaha desa. Yang jelas dalam webinar ini nanti kita akan buat berseri ya, Allah akan ada 3 seri. Jadi seri pertama kedua tentang entrepreneur, yang ketiga tentang kegiatan global ya, arah ekspor. Nah, alhamdulillah para narasumber ya sudah bergabung. Saya hari ini yang acara juga sudah bergabung juga dengan kita Pak Wakil DK3. Nah, baik, mulai acara webinar ini, tema kesediaan Pak Wakil DK3 hari ini memberikan arahan kepada kita semua. Pada Pak Ganda, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Irfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita punya kesempatan untuk melaksanakan webinar ya. Kebetulan webinar ini diinisiasi oleh Pak Irfani yang boleh dibilang sudah apa ya, sudah cukup lama ya berkecimpung dalam pengembangan wirausaha. Dan memang ya, tangan besi beliau ini cukup banyak melahirkan wirausahawan-wirausahawan muda ya di tempat kita khususnya dan di Untan pada umumnya. Baik, adapun beberapa pesan saya, karena di sini saya lihat juga, tapi mungkin belum semua ya, belum semua pemateri kita hadir. Ada beberapa yang saya lihat juga sudah cukup hadir. Selamat datang saya ucapkan kepada abang-abang pemateri sekalian. Intinya kami sangat senang abang-abang bisa hadir di sini memberikan materi bagi adik-adik kita semua. Semoga materi-materi yang akan diberikan oleh abang-abang kita ini dapat kita manfaatkan. Nah, memang topik yang kali ini diambil itu cukup menarik ya Pak Irfani ya, tentang wirausaha desa. Ya, jadi kalau bicara wirausaha desa itu memang luar biasa ya kalau bicara wirausaha desa. Karena saat ini memang yang sedang digalakkan itu adalah program-program kembali ke desa. Ya, jadi memang kenapa kembali ke desa? Karena memang ternyata di Indonesia umumnya dan di Kalimantan Barat khususnya itu ternyata desa-desa kita itu punya potensi ya, dan potensi-potensi itu mungkin perlu sentuhan ya. Kalau perlu sentuhan orang-orang muda lah. Perlu sentuhan orang-orang muda untuk turun tangan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Nah, saya tuh tadi lihat leafletnya. Ini sebenarnya undangan saya itu, ingat dengan Pak Irfan itu, seingat saya itu undangan untuk membuka acara, tapi saya lihat di situ jadi keynote speaker. Mungkin Pak Irfani termasuk di situ ya. Jadi kalau bicara terkait dengan wirausaha desa ini nanti saya lihat juga di materi kita itu nanti Pak Irfani juga akan mencoba menjelaskan terkait dengan penyusunan proposal ya, proposal mungkin nanti terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Jadi kenapa dihadirkan abang-abang kita yang ada di sini pada hari ini adalah nanti abang-abang kita ya nanti akan menjelaskan kepada adik-adik nih kira-kira kesempatan-kesempatan apa aja yang ada, kesempatan-kesempatan apa aja yang bisa dilaksanakan. Sharing dari pengetahuan-pengetahuan mereka juga atas hal-hal yang memang sudah mereka lakukan selama ini. Ya. Ada beberapa yang saya pesankan kepada adik-adik sekalian itu adalah saya berharap webinar kali ini ya tidak hanya berhenti di webinar saja, setelah webinar selesai ya, tidak seperti itu ya. Saya sangat berharap setelah webinar kali ini ya memang kita bersama itu sama-sama berkolaborasi, sama-sama berdiskusi
dan sama-sama untuk melakukan aksi. Jadi tidak hanya berhenti di diskusi, tidak hanya berhenti di apa istilahnya ya, di proposal ya, tapi kita sama-sama nanti kita akan mencoba melakukan aksi-aksi yang memang ya dapat bermanfaat ya, dapat bermanfaat bagi pengembangan desa-desa yang ada terutama di daerah kita masing-masing ya. Karena saya rasa di sini hadir adik-adik yang saat ini mungkin posisinya tidak hanya di Pontianak ya. Ada dari berbagai macam wilayah di Kalimantan Barat. Jadi silakan saja nanti dipetakan potensi-potensi yang ada di masing-masing desa di sekitar lokasi tempat adik-adik berdomisili. Ya, jadi terkait itu semua, yang saya harapkan juga adik-adik nanti terbiasa untuk baca aturan-aturan atau acuan-acuan aturan ya. Jadi saat ini sebenarnya Kementerian Desa itu juga sudah menerbitkan ya aturan ya terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Ya, jadi yang saya harapkan nanti Pak Irfani akan memandu ya nanti sinergi antara proposal atau apapun yang akan kita lakukan terkait dengan pengembangan desa itu dengan SDGs-nya desa ya. Nah, jadi kita itu punya SDGs desa ya. Nah, jadi di SDGs desa itu menjelaskan kira-kira tujuan-tujuan apa ya, tujuan pembangunan desa itu apa saja ya. Jadi mulai dari mengentaskan kesenjangan ya, pemukiman desa, masalah produksi desa, masalah perubahan iklim di desa, masalah ekosistem laut desa. Nah, tadi saya lihat ada salah satu abang kita yang memang concern ya di produksi hasil laut ya petani, nanti kita lihat ya. Terus ada ekosistem daratan desa. Nah, itu banyak ya. Jadi termasuk nanti sampai ke desa damai dan berkeadilan itu ya. Jadi itu nanti tolong adik-adik perhatikan itu sehingga memang nanti kalaupun kita menyusun program, menyusun proposal-proposal kewirausahaan atau proposal PKM nanti sinkron dengan yang di apa ya, dengan garis besar tujuan-tujuan penggunaan dana desa, sehingga nanti ketika itu bisa sinkron ya, kesempatan proposal kita untuk lolos itu semakin besar ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, tapi nanti insya Allah Pak Irfani itu bisa membimbing dengan cukup baik untuk hal-hal tersebut. Ya, yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik memang ketika kita bicara masalah wirausahawan ini kan judulnya kan wirausaha ini ya, wirausaha ya, ketika bicara wirausaha itu memang kalau kita ambil definisinya John Baptiste ya, tahun 1800 John Baptiste itu bilang yang namanya wirausaha itu adalah bagaimana mengubah sumber daya ekonomi ya dari yang memiliki produktivitas rendah. Jadi ada sumber daya ekonomi itu kan banyak adik-adik sekalian ya, sumber daya alam itu kan produktivitas rendah. Sebenarnya kalau bicara sumber daya ekonomi itu tidak hanya sumber daya alam ya, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, kan kita bicara resources ya, ada uang. Itu bagaimana semua yang produktivitasnya rendah atau nilainya rendah itu kita ubah ke sesuatu yang memiliki produktivitas tinggi atau nilainya tinggi ya, itu. Jadi harus paham itu. Jadi termasuk kita juga. Jadi bukan hanya mengubah sumber daya itu, tapi mengubah sumber daya manusia juga. Bagaimana yang tadi produktivitas rendah itu diubah ke produktivitas tinggi. Nah, nanti abang-abang yang ada di sini sebagai pemateri kita, itu saya harap juga bisa menjadi mentor nanti untuk membantu adik-adik nih. Selama ini mungkin ya contoh sumber daya itu kan kita selalu bicara sumber daya itu kan uang, sumber daya itu kan selalu kita bicarakan apa ya, sumber daya alam. Nah, tapi sebenarnya ada satu sumber daya juga, contohnya waktu, pengetahuan itu juga sumber daya. Ya, sehingga bagaimana sih memanfaatkan itu? Ya, contohnya kita waktu ini, bagaimana sih waktu kita yang mungkin tidak produktif menjadi lebih produktif? Nanti abang-abang saya harap bisa untuk membantu adik-adik kita ya, terutama untuk memberikan bimbingan, memberikan apa ya, memberikan arahan, ya kan, memberikan motivasi untuk adik-adik kita. Ya itu ya. Ya, itu kalau definisi entrepreneurship, karena ngambilnya dari bahasa Prancis ya, entrepreneurship itu yang dikemukakan oleh John Baptiste itu dari sumber mengubah sumber daya ekonomi dari yang produktivitas rendah ke yang produktivitasnya tinggi ya. Di Indonesia kita ngambil definisi entrepreneurship itu dengan wirausaha, wiranya. Ambil kata wira. Wira itu apa? Wira itu pahlawan ya, wira ya, wira usaha. Jadi pahlawan usaha atau nah itu. Jadi
Kalau ambil di definisi KBBI juga ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira itu juga diartikan sebagai pemberani. Ya, artinya kalau menjadi wira usaha itu ya pahlawan. Ya, pahlawan, kita bersedia menjadi pahlawan itu artinya kan seseorang dianggap sebagai pahlawan kalau dia bersedia mengorbankan sesuatu kan untuk orang lain kan gitu. Berani juga ya, kata-kata berani artinya kita berani untuk berusaha. Jadi di Indonesia itu luar biasa ketika mengambil kata atau mengartikan entrepreneurship itu menjadi wira usaha. Ya, wira itu kesatria ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya yang saya harapkan adalah adik-adik nanti ya dengan webinar kali ini yang akan dipandu oleh Pak Irfani sebagai apa istilahnya mentor kita semua. Beliau juga mentor saya dulu. Saya berharap nanti akan muncul ini, muncul wirausahawan-wirausahawan baru, muncul entrepreneur-entrepreneur baru, atau muncul orang-orang yang punya jiwa-jiwa entrepreneurship ya. Punya jiwa-jiwa entrepreneurship itu artinya mandiri dalam berpikir, inovasi ya, inovatif dalam berpikir ya. Jadi itu yang memang benar-benar kita butuhkan saat ini ya. Ya. Mungkin saya rasa itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian. Saya berharap dari webinar kita kali ini tentang kewirausahaan Kampus Merdeka ya kita bisa mendapatkan banyak hal, ilmu baru, pengetahuan baru, semangat baru ya. Dan kita yang paling penting bagi saya itu adalah jaringan baru, relasi baru, itu yang paling penting ya. Nah, jadi saya berharap juga abang-abang yang hadir sebagai pemateri kita kali ini, ya mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Nanti saya berharap bisa meninggalkan kontaknya sehingga adik-adik kita ketika memerlukan informasi, ketika memerlukan saran, ketika memerlukan jaringan, ketika memerlukan motivasi itu dapat menghubungi abang-abang sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang sekalian, semua narasumber kita yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Irfani yang telah mengkoordinir acara ini sebaik mungkin. Ya, saya berharap ke depannya acara-acara seperti ini dapat kita laksanakan kembali, tetapi lanjutan dari webinar kita kali ini. Mungkin itu Pak Irfani yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillah, karena saya juga diminta untuk membuka, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar kewirausahaan Kampus Merdeka dengan tema besar kita adalah wirausaha desa, pagi ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam acara. Terbiasa beliau di hari ini sebagai pemerintah dan sudah memberikan sebuah kunci pada kita ya. Bahwa wirausaha itu jadi pejuang, jadi pahlawan. Harus ada upaya-upaya istilah majuan itu extraordinary, sesuatu yang harus ada upaya-upaya yang lebih ya dalam hal mengembangkan sebuah proyek ya. Jadi terkait tadi kewirausaha ya, anda bercerita tadi ya, mengubah sesuatu yang kurang produktif jadi yang produktif, sehingga biasanya memang orang selalu beranggapan bahwa sini itu selalu identiknya dengan fakultas ekonomi. Nah, rekan-rekan yang hadir dalam webinar kali ini ya, tadi sampaikan Pak Juanda tadi sudah bilang bahwa ini adalah sebuah kolaborasi ya. Jadi apapun nanti kita ini kaitan dengan kolaborasi, kaitan kolaborasi dengan mata kuliah fakultas kita, dengan fakultas dan dengan kemahasiswaan, dan itu dalam kaitan fakultas kita setelah UKS ini kita akan membuat proyek. Proyeknya adalah proyek desa. Desa. Nah, kenapa kita ambil ke arah proyek desa nanti akan saya jelaskan. Nah, proyek desa ini kita arahkan ajukan menjadi proposal program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat atau ke PKM gagasan stik positif GFK. Nah, ini yang nanti akan kita dorong ya, kita dorong. Selain tentunya ini juga bagian dari program pengembangan kegiatan Kampus Merdeka yang sudah digagas oleh saya, jadi sekarang diinisiasi oleh Fakultas Teknik. Saya coba buat program kegiatan Kampus Merdeka di Fakultas Teknik.
dan kita juga libatkan ISE, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ya, supaya nanti sampai oleh Pak Juanda, ini tidak hanya dalam aktivitas sekedar aktivitas kemahasiswaan saja, tapi ini bisa betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan kita berharap nanti itu rekan-rekan bisa menjadi pelaku, menjadi wirausaha yang bisa mengembangkan desa. Nah, nanti saya akan jelaskan ya terkait dengan banner kita, banner kita. Dan kita operator menjelaskan. Terima kasih Pak Janda ya. Jadi saya mau bikin lanjutkan sekarang jadi keynote speech yang kedua. Sebelum ke rekan-rekan kita semua. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita juga undang beberapa wirausaha juga, para penggiat kewirausahaan, akhirnya file wirausaha, webinar wirausaha desa, webinar wirausaha desa. Jadi kita undang beberapa para penggiat, para wirausaha yang selama ini sudah beraktivitas ya, untuk mengembangkan desa. Bahkan alhamdulillah juga ada satu orang alumni kita dari Kementerian Manajemen, ya, alhamdulillah dengan via WA juga bisa bergabung terbang dari ya. Jadi sudah ini dulunya waktu saya wakil Dekan 3 sebelum Pak Juanda pernah saya paksa untuk jadi ketua Himajen, tapi beliau nolak. Jadi karena nolak akhirnya saya paksa lagi dulu jadi ketua formasi. Formasi untuk mengembangkan waktu itu program kreativitas mahasiswa. Jadi alhamdulillah Bang Ben bisa bergabung dan beliau ini bergabung di sebuah startup nasional ya yang luar biasa besarnya Amuna. Jadi nanti Bang Dani bisa jelaskan tentang Amuna, yang jelasnya startup dan perikanan. Bang Dani ini dulu aktif juga dalam proposal kreativitas mahasiswa, dan itu saya berharap Bang Dani bisa memotivasi lah kepada kawan-kawan. Karena dengan program kreativitas mahasiswa, saya ingat sekali dulu Bang Dani itu mengajukan PKMK, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Intinya kalau salah saya apa ya, abon ala-ala lah, sebelum betapa nanti Bang Dani lah. Alhamdulillah karena dari program PKM itu dia terdapat support ya ke Amerika tentang social planner, kemudian juga lanjut S2 di Amerika tentang entrepreneurship ya, dan dalam perusahaan startup di Jakarta. Nanti akan berbagi dengan kita bahwa program kreativitas mahasiswa ini saya berharap tidak hanya sekedar jadi tugas ya, tapi betul-betul ini jadi pintu masuk rekan-rekan untuk beraktivitas ya. Karena inilah kesempatan terbaik ya, pada program pendidikan kebudayaannya dan ini bisa kita dimaklum. Klik ke slide. Oke, jadi kita lihat di bendernya itu ada wirausaha desa. Ke slide yang kedua. Jadi kaitan dengan wirausaha desa, tadi Pak Juanda sudah singgung apa skala desa, ya. Karena di banner sudah kita tulis ya, pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa desa dengan berbagai potensi sumber daya yang bisa diperbaiki, perbarui, karena pertanian dan sebagainya yang dimiliki oleh desa berpotensi menjadi sumber kebangkitan ekonomi. Nah, sehingga sebenarnya desa adalah masa depan bagi generasi kita. Jadi ini sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat topik ini. Ya. Jadi desa ini dengan berbagai macam potensinya, ya, apalagi dengan COVID ini, jadi masa depan buat rekan-rekan. Apalagi ya sekarang kita itu kan menikmati demografi. Jadi sekarang kalian itu dengan populasi yang terbesar di Indonesia di Kalbar di Pontianak. Jadi bukan dengan usia saya yang 40-an, tapi usia kalian yang di bawah 30-an. Itu adalah populasi yang besar. Nah, tentunya dengan berbagai macam talenta yang kalian miliki, ya, berbagai macam kalian, apalagi anak-anak kita, ya, kalian kan terbiasa dengan teknologi-teknologinya, tentunya ini juga bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri ya, dan melangkah mengembangkan potensi yang ada di kita. Slide-nya belum bisa berjalan, saya ini akan terlihat ya. Nah nanti di slide itu ya, akan terlihat ya kenapa ini penting untuk kita angkat.
ya, karena tadi Pak Agen ini sudah singgung sekarang eranya era digital, ya eranya teknologi, ya. Sehingga kalaulah kita ingin beradaptasi dengan era baru ini, ada misalnya ada era digital, ada satu ekonomi, mau tidak mau di era revolusi industri 4.0 ini, salah satu untuk bisa kita beradaptasi dengan perubahan ini adalah kita harus beradaptasi dengan teknologi. Kita mampu memanfaatkan teknologi. Bukan kita dimanjak sesungguhnya oleh teknologi, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Ini suatu yang berpikir tadi Pak Wali Kuliah, Pak Janda, dan sampaikan bagaimana kendaraan bisa membuat segala sesuatu itu jadi lebih. Jadi sekarang posisinya segala aktivitas kita, ya, digitalisasi itu telah merevolusi semua kehidupan kita. Karena itu kita tidak suka, selain kita beradaptasi dengan teknologi, kan mahasiswa juga harus punya skill yang diperlukan, ya, di era sekarang ini, ya. Jadi hasil dari pertemuan di forum itu ada 10 skill. Skill nomor 1 itu adalah complex problem solving. Artinya rekan-rekan itu harus punya kemampuan menyelesaikan masalah yang berbagai macam kompleks. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, ya, masalah juga akan lebih mudah timbul. Kenapa? Karena akses informasi lebih mudah didapatkan. Nah, ini tadi saya gambarkan juga proyeksi penduduk Indonesia berdasarkan usia. Ini dari data-data, ya. Sedangkan kalian lihat, ya, dia 30 ke bawah itulah yang menguasai populasi Indonesia. Artinya sekarang Indonesia itu punya bonus demografi, ya, sampai 2024 itu kita punya bonus demografi yang harusnya bisa didapatkan. Jadi ini sebenarnya eranya kalian. Jadi kalau kita lihat, ya, kita lihat lagi di kota Pontianak ini, data 2014 saja nih, kita lihat, ya, populasi yang terbesar itu adalah usia 20-24. Ya, kemudian diikuti dengan usia 15. Nah, saya sekarang posisi dalam usia 40-45. Nah, segini posisi saya. Artinya yang paling banyak itu, ya, saya yang mau ngeceknya paling gampang ya di kelas. Di kelas kita yang paling banyak para mahasiswa. Nah, itu udah pasti, ya, mahasiswa lebih banyak dibandingkan dosen. Nah, inilah kekuatan, ya. Karena itu kita buat, ya. Kenapa kita buat tadi kata Pak Juanda, wirausaha baru masa depan ini, ya. Ya, jadi inilah saatnya generasi kita, saatnya kalian itu berkarya. Jadi kalau kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini, siapa itu? Itu saya berharap sekali, ya, Fakultas Ekonomi, kolaborasi saya dengan Pak Juanda, ya, saya bertanggung dari fakultas dan bagaimana berkolaborasi, dan pada akhirnya akan banyak menghasilkan para wirausaha baru yang berasal dari fakultas. Dan itu kita undang juga para wirausaha muda, ya, lagi yang dari ekonomi, ya, ini kesempatan kalian, ya. Kesempatan kalian yang harus kalian manfaatkan, dan juga mumpung berbagai macam program pemerintah juga hadir, ya. Klik, lanjut. Nah, kita coba lihat hasil riset. Hasil riset, ya. Hasil riset, saya coba lihat dari sebuah hasil riset, ya, yang banyak dipakai oleh berbagai pihak, ya. Ini karena algoritma riset sama dengan berbagai pihak terkait. Nah, maaf, ya. Jadi ini dicoba webinar saya pertama nih, Pak Wadik. Yang kedua, yang ketiga, dan tadi kata Pak Wadik adalah sifatnya berkelanjutan. Nah, kalau kita nanti lihat di hasil riset, hasil riset itu, ya, ada beberapa hasil riset yang mereka lakukan di bulan Mei 2020. Ya. Mereka ada beberapa hasil riset mereka, ya, ada yang terkait masalah COVID, ada yang dan dampak dari COVID tersebut. Nah, misalnya kaitan dengan COVID, ya, misalnya kaitan COVID nanti akan belajar, ya, proses. Ya, misalnya responden yang ditanya, ya, macam-macam. Ini ada 500 orang ini dari kalangan pimpinan karyawan perusahaan besar, nasional, ya, BUMN, nasional, UMKM, serta berarti ekonomi. Ditanya terkait dengan dampak pandemi COVID ini terhadap perusahaan mereka. Ternyata
sebagian besar, yaitu kalau nanti hasil layak, 36,1% itu mereka menyampaikan bahwa omset mereka turun 60%. Yang diikuti dengan 25% responden menyatakan turun antara 41 sampai 50%. Nah, ini tentunya suatu hal yang mengkhawatirkan, tapi saya anggap anggaplah mudah-mudahan ini hanya sesaat saja. Tapi ternyata setelah saya cek juga beberapa teman-teman para wirausaha dari Pak Jonda memberikan, tapi Pak Jonda dari sekitar tahun 2000 sampai 2014, ya, itu bahkan kewirausahaan pakai dekat sama Pak Jonda dan saya, itu katakan para wirausaha pada saat itu dari ratusan wirausaha yang sudah terwujud, ya, tapi yang kemudian pendanaan juga dan sebagainya. Jadi setelah kita cek memang ada beberapa di antara mereka yang ternyata mengalami set, ya, ada yang set, ada yang set. Kemudian itu tidak berlaku lama. Nah, kemudian ada juga hasil dari riset dari Aperiset ini juga terkait dengan kapan pandemi COVID-nya akan berakhir. Ternyata sebagian besar itu mengatakan akan berakhir, akan pulih, ekonomi akan pulih kembali setelah 6 bulan, setelah bulan September 2020, berarti tahun depan, ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ini bisa jauh lebih cepat, ya. Ini sekedar prediksi-prediksi saja, ya. Nah, tapi ada hasil survei dari Arbeniset ini yang paling penting. Nah, ini yang kenapa ini menjadi dasar saya kemudian berkolaborasi dengan Pak Juanda mengadakan webinar ini, ya. Karena hasil dari survei dari Arbeniset sama KPI ini juga ada hal yang menggembirakan ini saat pandemi seperti ini, ya. Bahwa ternyata 49,9%, ya, dan didapatkan masih spam menggembirakan bahwa alumni, dosen dan mahasiswa perguruan tinggi berpotensi mengembangkan ekspor. Ya, tercermin dari hasil riset bahwa 25,8% responden yakin mereka bisa menjadi eksportir dan akan bertambah lagi sebanyak 20% dan 43,3% bila diberikan bantuan permodalan pelatihan. Nah, kalian lihat yang di grafik yang di bawah itu, ya. Nah, ini hal yang menggembirakan, ya, bahwa ternyata selain pandemi COVID ini juga ada sebuah potensi peluang, ya, bahwa ada kekuatan besar kampus itu. Jadi gabungan alumni, mahasiswa dan dosen itu berpotensi mengembangkan ekspor. Dan ini survei diberikan kepada para pelaku ekonomi. Yang tadi saya sampaikan, respondennya adalah pimpinan BUMN, ya, perusahaan swasta, nasional dan sebagainya. Nah, artinya apa? Sekarang kampus menjadi perhatian. Nah, ini menariknya, kampus menjadi perhatian. Dan ternyata setelah saya cek, banyak sekali kampus-kampus, ya, di luar Kalbar yang sudah mengembangkan ini. Bahkan saya baca tidak hanya kampus besar, ya, di Jawa, tapi kampus-kampus kecil juga ternyata sudah mulai mereka fokus bahkan mengembangkan sisi ekspor. Nah, mereka memanfaatkan apa? Memanfaatkan kebijakan pemerintah, kebijakan Kemendikbud terkait dengan Merdeka Belajar, kampus merdeka. Nah, karena itulah poster kita sudah muncul. Kenapa ada kewirausahaan kampus merdeka? Jadi sekarang, walaupun tidak seluruh mahasiswa, karena kan mungkin hanya mahasiswa yang punya talenta, punya semangat juang dari kata panduan mereka, yang mungkin tertarik ke arah itu. Tapi di pihak para pelaku ekonomi melihat bahwa ini ada sebuah lanjut, slide berikutnya. Dan inilah kemudian menjadi hal yang saya anggap sangat penting. Jadi pertama kali saya baca hasil riset, saya kemudian ajukan Pak Rektor untuk kita harus ambil pandangan ini, ya. Kita harus mencetak para wirausaha desa dan itu akan berorientasi ekspor. Lembaga riset Agriset mengatakan bahwa bencana pandemi virus corona dengan biaya pemulihan sama semestinya menghasilkan desain baru perekonomian Indonesia yang lebih kokoh dan bisa tumbuh berkelanjutan. Fokus industri dalam negeri perlu dialihkan ke sumber daya yang bisa diperbarui, seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan dan kelautan. Maka disitulah kita menyimpulkan desa adalah masa depan. Nah, itulah wirausaha desa masa depan ini.
Kenapa? Karena tadi kalian sudah terbiasa dengan digitalisasi, dan ini kalau bisa untuk mengembangkan sisi produktivitas sumber daya potensi desa ini perlu biasa. Nanti akan ada beberapa pembicara, nanti ada Bang Agung ya, yang sekarang lagi, beliau masih mahasiswa Fakultas MIPA ya, sekarang lagi membuat artificial intelligence untuk mengatasi penyakit, nggak salah saya lah ya, penyakit tanaman sawit untuk perkebunan rakyat. Bayangkan, jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar, ada pakarnya untuk menganalisa penyakit. Nah sekarang Bang Agung ingin membantu ya para petani rakyat, ya terutama sawit, karena dengan Android ya yang bisa digunakan dioperasionalkan, ya bisa digunakan oleh anak-anak para petani itu sendiri, bisa mengecek tentang penyakit tanaman sawit mereka. Nanti Bang Agung lagi. Nanti kita juga akan diskusi dengan ada Bang Pak Haris ya. Bang Haris itu dia mahasiswa fisik dan sebenarnya beliau sudah tamat ya lulusan startup pertama di tingkat UNTAN. Jadi sekarang bagi informasi Pak Rektor kita Profesor Galuh Jaliko ini sekarang memberikan sebuah penghargaan kepada mahasiswa yang jadi lulusan startup. Jadi setelah tamat mulai dari mahasiswa dia kita kemudian setelah tamat mereka menjadi dan usaha startup yang kriteria tertentu itu akan dapatkan penghargaan dan setara dengan lulusan IPK tertinggi. Nah, itu hebatnya. Dan Bang Haris itu adalah lulusan pertama. Dan sekarang Bang Haris itu juga sekarang nanti ada usaha beliau, dan dia itu Bank Indonesia memberikan semacam mitra untuk perjalanan bukan hanya orang berlibur, tapi juga bagi para periset, dari bagi para yang senang dalam kita dan masyarakat itu berbagai daerah di Kalbar masuk dari perbatasan. Saya cerita, ternyata banyak juga para periset ya, para penggiat pemberdayaan masyarakat di luar Kalbar itu yang ternyata sekarang sudah mulai tertarik dengan daerah-daerah di Kalbar, desa-desa di Kalbar. Kalian yang punya desa harusnya sudah melek ke arah ini. Ya. Nanti juga kita akan ketemu dengan Bang Wiwin. Bang Wiwin ini sudah tidak asing lagi karena beliau ini adalah mantan ketua BEM Ekonomi. Ya, beliau ini pernah jadi itu badan eksekutif mahasiswa ya. Nah, akuntansi dulu ini dulunya pernah sudah bekerja di salah satu dinas ya di Kota Pontianak ya. Tapi karena ingin mengembangkan kegiatan ekonomi pada akhirnya beliau menceburkan diri di bidang kewirausahaan dan kemudian setelah mulai selesai di Kepaten, dia kemudian mendirikan satu kegiatan mahasiswa itu namanya UKM Sentra Ekonomi Kreatif ya. Sekret. Nah, sekarang sudah menjadi UKM per kampus lah contohnya yang lebih baik. Nah, nanti kita akan dengar dari Bang Wiwin ya, karena beliau juga sekarang ini merupakan salah seorang kepada saya dua atau dari tiga orang di Kalbar yang menjadi pendamping UMKM yang bersertifikasi. Nah ini jadi kita bentukkan nanti akan banyak. Nah ada lagi satu lagi nanti Bang Dani Julian dari saya cerita ya, Bang Dani Julian ini pernah saya paksa untuk maju tapi tidak mau ya karena dia tahu berat jadi terima aja. Ya, akhirnya dia mau jadi ketua formasi ya, tapi akhirnya jadi ketua formasi itu buat beliau dapat S2 ke selesai Amerika atau tempat nanti Bang Daniel cerita ya, sudah lama juga dari musuh itu. Nah beliau ini sekarang berada di Aruna, startup perikanan Aruna. Kita bisa lihat nih, berita saya coba ambil ya. Sebelum pandemi COVID saja, ya startup di bidang yang saya sampaikan potensi yang ada di desa dan perikanan pertanian dan sebagainya saja sudah berkembang. Nah ternyata pada saat pandemi COVID ya ternyata bisnis mereka tumbuhnya malah 86 kali lipat. Jadi ini luar biasa ya. Di saat bisnis yang lain lagi turun ya ternyata bisnis startup ke arah perikanan pertanian itu malah terus berkembang. Ya. Alhamdulillah Bang Dani berkesempatan untuk bisa bergabung dengan kita untuk saling bersharing kepada kita. Dan setelah saya baca di media, ternyata Aruna belum masuk ke wilayah Kalbar. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini akan membuka pintu kerjasama dengan Aruna, ya, wilayah Kalbar. Dan kalau saya baca, ternyata Aruna ini juga menciptakan para pahlawan-pahlawan di desa. Nah, nanti mungkin Bang Dani, saya belum baca di artikel tadi malam, saya coba pahami tentang dan sebagainya. Dan kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita punya kita nanti ya,
akan masuk ke wilayah ekspor, bagaimana mengembangkan potensi yang ada di Kalbar, dan Kalbar itu potensi banyak sekali yang kita lihat. Oke, kita klik lagi berikutnya. Oke. Nah, belum terklik ya, belum terklik. Nah, ini saya ambil malah dari paparan presentasi Profesor Dr. Usamad pada saat di paparan di ECW dan penelitian. Ini kita ambil dari Pak Anton Cendranata. Ya, dampak terhadap bisnis dunia usaha, kita lihat ya, potensial loss ya, yang bakal memiliki apa saja gitu kan. Kemudian yang bakalan bisa berkembang, yang bisa jadi pemenang, ya kita bisa lihat, salah satunya adalah ya. Jadi kita lihat adalah salah satu bisnis pertanian. Jadi ya, ini harus kita coba untuk kita masuk ke arah. Nah, klik lagi. Nah, ini juga dari paparan Profesor Dr. Pratman. Jadi pada saat di acara di menjadi moderatornya, saya pas melihat data ini, Kalbar saja, ternyata juga luar biasa Kalbar ini mengalami penurunan, ya, triwulan kedua terjadi plus 3,40%. Jadi sama dengan nasional lah. Sekarang nasional jam 3,40%. Karena kita tahu Bali itu sampai minus tertinggi ya, 12% berdasarkan saya. Nah, karena mengatakan pariwisata. Nah, kita bisa melihat ya sektor yang tidak minus itu ya antara lain adalah pertanian, administrasi pemerintahan, pertambangan, info. Jadi di antara empat sektor itu yang paling berpeluang untuk bisa dikerjakan ya sama-sama ya tentunya pertanian. Kalau administrasi pemerintahan mungkin Pak Haris nanti kalau jadi bupati, gubernur atau apa ya. Nah, bisa kita lihat klik lagi ya, kita cepat karena ini berbasis dengan pembicara yang lain. Nah, kita lihat ya. Sekarang nah, tadi saya kaitkan dengan kebijakan Kemendikbud ya, kampus Merdeka. Jadi kalau kita lihat ya, apa itu sebenarnya kampus Merdeka? Kebijakan kampus Merdeka. Jadi kalau kampus Merdeka itu ya, yang kan konsep apa kebijakannya adalah Merdeka Belajar khusus untuk perguruan tinggi. Ya, sebut maksudnya adalah kampus Merdeka. Di kampus Merdeka ini, ya, kampus Merdeka ini ada empat pilar. Nah, nanti dalam kaitan dengan kalian itu, ya, ada di pilar keempat. Pilar keempat itu adalah bahasanya sama dengan di Kementerian. Pas belajar 3 semester di luar program studi. Ini adalah suatu yang saya anggap adalah sebuah peluang yang luar biasa. Hak belajar di luar program studi, ya. Ini adalah sebuah kesempatan terbaik ya untuk kalian. Jadi ini sifatnya bukan kewajiban tapi adalah hak, ya. Dan ini tentunya tidak semua mahasiswa, ya. Hanya mahasiswa-mahasiswa yang pejuang dari perjuangan dan yang pahlawan yang mau melakukan sesuatu hal yang berbeda yang bisa mendapatkan hak ini, ya. Ini bukan 100% mahasiswa, ya. Kalau kami juga selama ini ya tidak sampai 30% lah mahasiswa yang jiwa semangat kita patriot dan sampai enggak. Jadi nanti kita akan masuk ke sisi kampus Merdeka, ya, hak belajar 3 semester di kampus. Dua prodi. Klik. Nah, bisa kita lihat ya. Dalam kebijakan kampus Merdeka itu ada 9 ya, ada 8 kegiatan, ada 8 kegiatan, 8 kegiatan ya, yang itu bisa di apa yang direkomendasikan bisa untuk kalian kemudian mengajukan untuk belajar 3 semester di luar negeri. Nah, untuk kali ini saya akan fokus di nomor 2, proyek di desa ya. Kita bisa baca proyek di desa ya. Nah, proyek di desa ini klik nah, kita bisa melihat ya, proyek di desa itu dalam kaitan kita di Kemendikbud sebenarnya ada dua program ya, program yang bisa kita akses, yaitu program kreativitas mahasiswa pengabdian pada masyarakat selain tentunya PKMK, tapi kali ini saya ingin fokus ke PKMM ya. Dan juga sebenarnya ada PHBD ya, program hibah di desa, sekarang sudah berubah program pembinaan polisi apa dan sebagainya lupa, tapi intinya adalah untuk dibahasnya kita. Ya, semoga saya dan sejak saya wadik juga belum pernah kompetensi ekonomi ini ada yang lolos ya PHBD.
Padahal sebenarnya ini adalah peluangnya kita. Nah, sekarang dalam kaitan webinar ini, kita akan sama-sama fokus di proyek di desa. Ya. Kenapa? Karena memang tadi saya sampaikan potensi yang besar, ya, dan kita mulai masuk dengan PKM. Nah, ini kalian nanti yang serta matkul ikat desa, dan buka pedomannya yang sudah saya share, ya. Kalian bisa lihat, ada dua program yang saya rekomendasikan, ya, untuk kegiatan kapitas rekta, yaitu program kreativitas mahasiswa pengabdian pada masyarakat, PKM, langsung saya akan ya. Kemudian ada satu lagi adalah program kreativitas mahasiswa gagasan produktif konstruktif, PKM GFK. Nah, ini saya minta bantu Bang Wibin nih, untuk kalian. Ya. Dampingi, ya. Jadi nanti ada hal-hal yang penting yang harus kalian lihat ya di PKM maupun di PKM GFK. Nah, nanti PKM GFK itu akan lebih banyak terkait dengan tadi Pak Jada sampaikan ya, ya. Nah, itu kalian mulai baca tentang itu ya, karena nanti outputnya juga dalam bentuk video. Ya. Nah, PKM ini sebenarnya nanti harus ada sesuatu yang kita berikan. Sebenarnya di kompetensi ekonomi itu paling banyak yang bisa kita transfer ke masyarakat ya. Jadi kaitan dengan mentransfer keahlian kita ini, ya nanti di proposal, teman ada tertera kaitan dengan teknologi. Tidak mesti teknologi untuk teknologi, namanya teknologi tempat guna. Pelatihan, sesuatu pelatihan juga bisa diberikan. Nah, sebelum UTS kan kalian sudah mendapat materi kelas desain grafis, ya, kelas video grafis dari Bang Agung, dari Bang Bibin, ya nanti bisa kalian gunakan. Bagaimana kalian membuat desain grafis, membuatkan video melatih para pelaku UMKM, melatih para anak muda di suatu desa, untuk mengangkat keunggulan di desa itu bisa berkembangnya. Dan tentunya tadi kata Pak Juanda, supaya ini bisa berkembang, maka kita berkolaborasi. Ya. Jadi kalian ini kan ramai ya, serta sekarang yang kapasitasnya saja 350 orang. Ya, kalian berkelompok 4-6 orang, silakan kalian bisa mencari desa, desa di tempat kalian, atau dimanapun, dan sebagainya. Ya. Kalian dengan materi sudah diberikan oleh para mentor-mentor yang luar biasa, biasa materi juga karena saya itu tak bisa masuk. Saya itu banyak belajar dari Bang Bukit dan Bang Agung ya. Dan kalau kalian perlu materinya, tinggal kalian klik lagi untuk di kelas kolaborasi. Ya. Jadi kalian bisa mentransfer tuh, bisa mentransfer kaitan dengan tadi karena sudah di sebuah tempat. Karena nanti dalam kaitan PKM, kalian itu harus bermitra dengan sebuah komunitas masyarakat dan bukan aparatur desa. Jadi bukan ke kepala desa dan sebagainya, tapi komunitas. Jadi bisa karang taruna atau kelompok orang muda, ya. Jadi kalian bisa memberikan perhatian yang harus diberikan oleh Bang Bung atau juga hal yang lain, ya. Karena memang salah satu kelemahan kita adalah informasi tentang potensi kita itu dalam hal sifatnya visual. Klik. Ya, ini sebagai contoh saja, ini program lama sekali sebenarnya, ya. 2009, ini sebagai contoh waktu saya dan Pak Ganda mengelola program mahasiswa wira usaha di tingkat UNTAR. Jadi kita ambil contoh pada saat itu ada beberapa PKM yang kita tarik kemudian kita danai dalam PNB. Sebagai contoh nih, ini misalnya contoh dari Fakultas IPA, ya. Seperti saya sampaikan, di ekonomi ini agak jarang yang usulkan proposal PKM. Jadi teman-teman di IPA tahun 2009 itu membuat pelatihan pembuatan minyak asiri dan pekin dengan memanfaatkan limbah kulit jeruk Pontianak. Ya. Dan perekonomian masyarakat ini juga PKM-nya yang kemudian kita anggap layak untuk dijadikan sebuah usaha, maka kita danai dan jadilah pekin powder seperti yang tertera di perbincangan dari Pak Dokter. Jadi hasil PKM-nya ya, kemudian dieksekusi jadi sebuah. Nah, sayangnya pada saat itu belum ada kampus merdeka. Belum merdeka kita pada saat itu. Ya. Jadi, singkat sekali saya pada saat itu. Mereka begitu untuk merealisasikan ya. Tapi karena terbatasan waktu, ya, kaitan dengan harus mereka kuliah, mereka kuliah deskripsi, dan sebagainya, akhirnya mereka mundur dengan sendirinya. Jadi agak sayang. Nah, sekarang dengan kampus merdeka, kalian bisa kemudian apa aktivitas wirausaha kalian ini bisa kemudian kalian dianggap sudah mengambil mata kuliah yang belum kalian ambil. Nah, itu menariknya dengan kebijakan kampus merdeka.
Jadi ini sebuah kesempatan buat kalian yang memang nanti pada akhirnya kalian ingin mengembangkan ini, tidak hanya ini sekedar proposal, tapi betul-betul ini bisa dikembangkan ya menjadi sesuatu aktivitas yang sifatnya berkelanjutan. Jadi betul-betul ini merdeka ya, kampus merdeka. Sambil saya nyampaikan ya, saya lupa nyampaikan kepada kalian, jika ada pertanyaan diketik saja, di chat saja di dashboard Zoom kita ini, Zoom meeting gitu. Jadi silakan kalian ketik. Jadi supaya kita efisien waktu dengan para narasumber yang kita masih ada 3 orang lagi. Klik. Nah, ini poster untuk aktivitas pengumpulan PKMM maupun PKM GFK. Kita punya target, kita akan coba untuk mengumpulkan ya awal Desember 2020. Karena itu sebelum Desember nanti kalian sudah bisa mengumpulkan, kemudian nanti akan kami bantu untuk dicek ya, mungkin yang kurang-kurang apa bisa diperbaiki dari sejak awal. Nah, yang paling penting dalam kaitan dengan PKM, baik itu PKMM maupun PKM GFK, nanti Bang Dhani juga bisa tambahkan, hal yang paling penting itu adalah kalian baca pedomannya, baca sistematikanya, ikuti apa semua yang ada di sistematika. Ya, lanjut. Nah, tadi Pak Juanda sudah sampaikan bahwa dalam konsep yang akan kita lakukan, yang sudah dirumuskan dalam Renstra, Rencana Strategis Untan 2020-2024, bahwa program kewirausahaan itu adalah sebagai bagian dalam membangun ekosistem inovasi. Jadi PKM yang kalian buat ini kemudian akan kita dorong untuk mengikuti yang namanya kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia. Jadi Bang Dhani sebagai gambaran, sekarang ada program baru lagi selain PKM, jadi KBMI. KBMI ini diprioritaskan kepada yang sudah memulai usaha. Karena itulah memulai usahanya dari PKM. Karena PKM ini bisa trial and error. Artinya bisa saja kalian coba, jika ada hal yang kurang baik, nanti bisa ditingkatkan dan seterusnya. Nah, pada akhirnya KBMI ini bisa dilanjutkan lagi dengan program KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa. Nah, kata-kata inovasi bisnis mahasiswa ini sebenarnya juga wilayah kita ya di Fakultas Ekonomi, khususnya manajemen. Tahun ini ada 10 proposal yang sudah dikirim ke Kemendikbud, 9 dari pertanian, 1 dari MIPA, belum ada dari ekonomi. Nah, karena itu saya tergerak ya, kenapa saya ingin membuat webinar ini, karena sebenarnya setelah kami baca bersama Pak Warik 3, Pak Ahmadi, ternyata kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia itu sebenarnya lebih kepada sisi kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman di Fakultas Ekonomi. Nah, tinggal kita berkolaborasi dengan mahasiswa yang bisa menghasilkan produk, baik itu mahasiswa pertanian maupun mahasiswa Fakultas MIPA. Dan seterusnya, dan itu ada skim pendanaan yang bisa diberikan ya. Sampai pada akhirnya kalau kalian nanti bisa berbentuk jadi sebuah startup ya, baik itu kalian masih mahasiswa maupun setelah jadi lulusan, Kemristek BRIN itu juga sudah membuatkan program yang namanya Startup Inovasi Indonesia. Di mana pra startup atau calon startup itu bisa didanai maksimal 250 juta. Sedangkan startup itu sendiri bisa didanai sampai 500 juta. Dan kalau sampai level scale up, itu bisa 1 miliar. Jadi Bang Dhani, kalau Bang Dhani nanti mau berpartner dengan calon-calon startup di sini, insya Allah untuk masalah pendanaan, itu relatif sebenarnya sudah disiapkan di kementerian, tinggal bagaimana kita bisa mengakses ya, dan mempersiapkannya dari sejak awal. Klik. Ya. Nah, ini gambaran saja ya, bagaimana proses kewirausahaan Kampus Merdeka. Jadi sebenarnya, nanti kita target kita adalah KBMI. Ya, KBMI itu harus dimulai dengan kalian membuat PKM. Kenapa? Karena KBMI itu persyaratannya adalah kalian sudah punya usaha. Terus punya aktivitas lah yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Nah, tapi kalau yang sifatnya sudah mengarah kepada startup, maka kalian bisa mengajukan yang namanya ASMI, ya. Nanti apa itu ASMI bisa kalian baca di pedomannya, ya. Berikut. Nah, itu udah ada gambarannya ya. Jadi ada kaitannya dengan akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Nah, itu tadi yang nama ASMI. Nah, itulah program kewirausahaan Kampus Merdeka. Yang saya berharap ini sudah kita persiapkan sehingga tahun 2021 akan lahir
beberapa mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bisa mengakses ke program kejurusan Kampus Merdeka. Klik. Ini gambaran program akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Lanjut. Nah, selain ke arah PKM, kita juga di UNTAN bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi, ya. Kita juga akan coba mengkolaborasikan program kewirausahaan mahasiswa dalam mendukung produk para inventor dan program UNTAN Green Campus. Jadi kalau kalian lihat sekarang UNTAN ya begitu banyak lahan-lahan yang tidak produktif, lahan yang nganggur, lahan tidur. Nah, sekarang kita dorong untuk itu dikembangkan, diproduktifkan dengan kegiatan kewirausahaan. Sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah mengajukan kepada kami. Nah, contohnya tadi bisa kalian lihat ya di layar ini. Ini adalah pengusulan membuat gerai herbal tropis, ya, memanfaatkan lahan yang nganggur di depan gedung apa nih, gedung perpustakaan UNTAN yang baru. Ya. Jadi sudah seperti itu, nanti rancang mereka. Mereka yang merawat, mereka yang mengelola, mereka yang memproduktifkan, dan ini akan jadi usaha mahasiswa dan tentunya bekerjasama dengan pihak UNTAN. Lanjut. Nah, ada beberapa hal ya, diklik saja Bang Molona nih. Sebelumnya. Nah, ini sebagai informasi saja, di UNTAN itu juga sekarang sudah ada yang namanya slide yang tadi Bang Molona. Di UNTAN itu sudah berdiri nama Inkubator Bisnis Teknologi. Nah, Inkubator Bisnis Teknologi ini fokusnya adalah menginkubasi bisnis hasil dari riset. Jadi berbeda dengan inkubator bisnis yang dulu saya sama Pak Juanda dirikan di Fakultas Ekonomi. Ya. Kalau di Fakultas Ekonomi namanya inkubator wirausaha baru. Jadi sifatnya untuk menghasilkan para wirausaha. Tapi kalau di IBT, inkubator bisnis teknologi ini akan membina, mendidik para wirausaha yang berbasis pada hasil riset. Baik hasil risetnya mahasiswa itu sendiri maupun hasil riset para dosen. Yang kemudian itu bisa menjadi sebuah aktivitas usaha. Ya. Nah, sekarang sudah kita lengkapi di gedung perpustakaan yang baru itu beberapa fasilitas, ada ruang gerai, ada ruang co-working space, ya. Kemudian ada ruang think incubator yang bisa kalian manfaatkan. Diklik, Bang Maulana, sekali. Nah, insya Allah juga di belakang Fakultas Ekonomi, 13,5 hektar, itu kita rencanakan akan dioptimalkan, ya, hutan di belakang ekonomi itu, hutan kebun pendidikan, akan menjadi kawasan Science Technopark. Jadi di situ akan menjadi tempat untuk pengembangan, ya, hilirisasi hasil penelitian, baik untuk mahasiswa maupun para dosen di UNTAN. Nah, tentunya ini kita bisa manfaatkan, karena di belakang Fakultas Ekonomi, ya, kita bisa berkolaborasi, intinya harus kolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan mahasiswa dari fakultas yang lain, ya, tidak hanya Fakultas Ekonomi. Nah, ini harus kita manfaatkan. Karena nanti di kawasan Centeno Park ini juga sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan yang akan bekerja sama dengan UNTAN untuk menjadi teaching factory atau teaching industry. Jadi semacam mini pabrik, semacam mini industri yang akan berada di kawasan Centeno Park yang luasnya 13,5 hektar. Klik sekali lagi. Ini karena Bang Agung sudah bersiap-siap. Klik ya. Nah, sebenarnya dalam kaitan kebijakan Kampus Merdeka, ya, UNTAN juga sudah menyiapkan. Sebenarnya ini ada kegiatan sebelum ada Kampus Merdeka, UNTAN sudah juga menerapkan. Kita akan melaksanakan kegiatan KKN UNTAN Milenial. Jadi UNTAN membangun desa mandiri, nama di mana konsepnya adalah dengan melakukan pemberdayaan, buat video, sosmed, artikel, dan pada akhirnya jadi social planner. Nah, nanti kalian akan melihat Bang Agung dan Bang Haris itu sebenarnya hasil dari produk KKN tematik revolusi mental tahun 2018. Nanti mereka ceritalah, ya. Jadi disitulah aktivitas mereka, ya, waktu kegiatan KKN di Temajuk, nasar saya di Palo, Kecamatan Palo. Nah, pada akhirnya mereka tertarik untuk lanjut dan jadilah mereka sekarang menjadi social planner. Lanjut.
Nah ini nanti bagian dari Bang Agung dan Bang Wiwin serta Bang Haris ya untuk menyampaikan. Nah kita akan mensupport juga, nanti dukung juga dengan Pak Juanda. Ini sebenarnya hasil dari kegiatan KKN di wilayah perbatasan selama 3 tahun yang kebetulan saya menjadi ketua pelaksananya 2017-2019. Untan menjadi pelaksana kegiatan KKN tematik revolusi mental yang kebetulan kita arahkan ke wilayah perbatasan. Nah, teman-teman yang setelah ikut kegiatan KKN, termasuklah Bang Haris, Bang Agung ini kemudian pengen ada kelanjutan. Maka kita bentuk komunitasnya. Maka kita waktu itu kita sepakati bentuklah komunitasnya adalah wisataperbatasan.com. Wisataperbatasan.com ini kemudian kita kembangkan menjadi rumah besar pengembangan UMKM dan wilayah perbatasan serta pedesaan sebenarnya nanti. Jadi wisataperbatasan.com ini nanti akan menjadi rumah besar buat aktivitas kita semua. Jadi ini bukan dimiliki oleh Bang Haris, oleh Bang Agung, walaupun mereka menginisiasinya, mereka yang mengelolanya, tapi ini terbuka untuk siapapun. Nanti dalam wisata perbatasan ini akan dijelaskan oleh Bang Agung, ada kaitan dengan ruang kolaborasi, ada kelas kolaborasi, dan ada produk atau ide bisnis kolaborasi. Ya. Jadi ini informasi yang bisa kalian sampaikan, misalnya nanti ruang kolaborasi, ya, ada beberapa video yang sudah ditayangkan. Jadi kalau kalian ingin memulai usaha tapi kalian ragu karena suatu hal yang baru, maka kalian bisa berkolaborasi dengan para wirausaha yang sudah berjalan. Begitu juga nanti di ruang kolaborasi itu akan muncul informasi potensi-potensi desa. Jadi Bang Haris, Bang Agung itu berpikir, agak sayang juga sama kegiatan KKN, ya, menampilkan tentang potensi desa, tapi itu hanya sekedar jadi dokumen. Maka kemudian itu dituangkan menjadi sebuah narasi dan juga ada videonya yang lagi terus dikembangkan oleh Bang Agung dengan Bang Haris, dan itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalian bisa melihat ada potensi apa saja di setiap desa tersebut, ya. Total desa di Kalbar itu ada 2031 desa. Nah, tentunya ini menjadi sebuah peluang buat kita semua, ya. Klik. Nah, dah terakhir dari saya. Ya, pada akhirnya masa depan itu tergantung di tangan kalian. Dan betul kata Pak Juanda, kata kuncinya ada di kolaborasi. Kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan besar sekarang pun semua berkolaborasi, ya. Tidak ada perusahaan sekarang yang bisa tumbuh, berkembang, bahkan yang bisa bertahan tanpa mereka berkolaborasi. Nah, karena itu alhamdulillah para mentor-mentor kita ini juga akan bersiap berkolaborasi. Jadi nanti yang hadir saat sekarang, ya, ini akan siap berkolaborasi dengan kalian. Nanti dalam webinar berikutnya lagi akan ada lagi tokoh-tokoh muda lainnya yang juga akan siap berkolaborasi. Insya Allah kita akan merancang sampai tiga webinar yang semua para orang muda yang akan mengisi dalam acara webinar ini adalah orang-orang yang siap untuk berkolaborasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan sebagai pengantar. Pengantarnya cukup lama, 30 menit, ya. Karena itu saya lanjutkan saja dengan pemateri berikutnya. Mohon kepada Bang Wiwin, ya, pada Bang Wiwin atau Bang Haris dulu, ya. Bang Wiwin, oke, okay. Pada Bang Wiwin kami persilakan. Bis Bang Wiwin, kemudian nanti Bang Haris, kemudian Bang Agung, dan terakhir kita minta Bang Dani, ya, bisa merangkum semuanya. Silakan Bang Wiwin. Baik, terima kasih Pak Irfani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, ya. Yang pertama, yang saya hormati Pak Dr. Irfani Hendri yang menginisiasi webinar pada hari ini, dan tentunya yang kami hormati Pak Juanda Astarani sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Untan, ya. Baik, terkait dengan pembahas apa webinar kita pada hari ini, ya, dengan tema wirausaha desa. Jadi saya langsung saja pada ini sebagai, bukan sebagai materi, ya, tapi lebih sebagai pembuka kita untuk bahan diskusi dan berpikir kita untuk mengadakan proyek-proyek yang seperti yang tadi Pak Irfani bilang, ya, proyek-proyek kegiatan yang ada di desa. Baik, mungkin saya mulai dengan, karena basic saya pada kali ini, ya, terkait dengan saya sebagai pelaku bisnis juga, kemudian
sebagai pendamping bagi UMKM untuk di wilayah Kalbar. Kemudian alhamdulillah saya tergabung di ABDSI wilayah Kalbar. Jadi Asosiasi Business Development Service Indonesia yang juga ketuanya di wilayah Kalbar adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga, Pak Muhammad Fahmi. Jadi kita adalah gabungan dari beberapa para pendamping UMKM yang tergabung untuk bisa mendampingi para UMKM yang memang butuh pendampingan. Mungkin saya buka dulu dengan saya sebagai pelaku dan praktisi bisnis ya, di mana saya mendirikan usaha dulu juga yang seperti Pak Irfan bilang sejak dari masih mangku kuliah dan sampai saat ini kurang lebih menjadi alumni ya di Fakultas Ekonomi Intan kurang lebih sudah 10 tahun karena saya wisudanya di 2011. Jadi usaha yang saya dirikan ini terkait dengan namanya ya Win Cipta Media dan alhamdulillah kita sudah berbadan hukum CV. Salah satu core bisnis kita yang paling utama adalah percetakan digital dan publishing atau penerbitan. Nah, jadi saya juga cerita sedikit ya terkait karena juga kita masih dalam kondisi pandemi dan segala macam. Selama pandemi ini mungkin sebagian besar bagi pelaku usaha terutama UMKM mengalami banyak penurunan yang cukup drastis. Berdasarkan hasil survei kita di ABDSI wilayah Kalbar, bahwa selama masa pandemi mulai dari awal bulan Maret sampai saat ini ya masih berlangsung, survei yang kita lakukan terkait dengan berapa besar dampaknya bagi UMKM ya. Jadi dari survei itu hasilnya sekitar 40-60% penurunan omset dan omset usaha dari pelaku UMKM yang artinya itu sangat drastis gitu ya. Ya hal yang sama juga terjadi di bisnis saya gitu. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa memang pandemi ini begitu berdampak dan berdampak itu masif ya, tidak hanya pada UMKM saja, usaha-usaha besar juga sama seperti itu. Sehingga pada umumnya jadi ini menjadi masalah yang besar berdampak bagi banyak pelaku UMKM ya. Dan untuk bisnis saya juga yang sangat berdampak sehingga saya berpikir gitu. Harus mengubah model bisnis yang pada awal sebelum pandemi ini yang kita mengandalkan penjualan itu dari hanya produk-produk yang sifatnya cetak yang real gitu ya. Sampai ketika terjadi pandemi dan penurunan yang cukup drastis sehingga kita pikir bahwa kita harus mengubah model bisnis yang tadinya hanya mengandalkan hanya produk yang real offline saja bisa dibilang seperti itu. Kemudian kita berpikir bahwa peluang-peluang lain yang bisa kita garap. Ya salah satu yang selama pandemi yang kita dipercetakan yang di usaha kami di Win Cipta Media, kita mengubah model bisnis dan lebih ke arah pada saat ini merebranding produk UMKM ya. Artinya kita membantu juga UMKM untuk membranding, labeling kemasan mereka, kemudian media-media promosi mereka agar karena dia juga UMKM itu kan terdampak ya karena mereka kebanyakan mengandalkan penjualan secara offline gitu ya. Sehingga yang sebelumnya packagingnya hanya segitu-gitu saja, kemudian ketika sudah saat pandemi ini dan beralih ke online dan mereka butuh promosi-promosi yang menarik, kemudian labeling-labeling yang menarik juga sehingga mereka butuh dengan sentuhan-sentuhan visual yang menarik. Sehingga itu yang kita lihat ini di sisi peluang dan selain itu kita juga membantu UMKM yang tadi terdampak oleh pandemi COVID. Cuma kita berpikir juga gitu, ada masalah-masalah yang juga terjadi ya, karena memang kita melihat ketika kita mencoba ekspansi untuk membranding produk UMKM, desain dan segala macam, kita sepertinya kekurangan resource gitu, terutama di sumber daya manusia ya. Orang-orang atau karyawan kerja yang bisa mendesain dan kita kesulitan di SDM-nya gitu. Sehingga banyak juga kerjaan-kerjaan yang akhirnya tidak kita bisa tangani gitu ya karena tadi keterbatasan SDM kemudian resource-nya tadi
yang orang yang bisa mendesain dan segala macam. Hal itu juga terjadi pada pelaku teman-teman pelaku bisnis yang sama ya, alumni-alumni yang lain juga kekurangan dengan tenaga SDM yang yang punya kompetensi khusus gitu. Sehingga dari situlah akhirnya saya dan teman-teman menginisiasi adanya program untuk peningkatan kompetensi khusus gitu ya, yang bisa kita garap bersama, dan makanya itu lahirlah yang namanya kelas kolaborasi yang dan saya dan Bang Haris, kemudian ada Bang Arif dan lain-lain teman-teman pelaku bisnis yang memang alumni-alumni dari Untan juga dan beberapa universitas yang lain yang merasakan hal yang sama gitu. Sehingga lahirlah yang namanya kelas kolaborasi, dan kelas kolaborasi itu lebih kepada kita untuk dalam rangka untuk bisa mencari sumber daya manusia yang baru ya, kompetensi yang bisa meningkatkan skill dari teman-teman, dan kita lihat yang paling berpotensi itu adalah teman-teman di kalangan pemuda ya, sama teman-teman mahasiswa yang memang tadi daya juangnya lebih tinggi gitu. Kemudian ketertarikannya kepada digitalisasi, kemudian era industri 4.0 ini, sehingga ini menjadi semacam ruang juga untuk kita bisa berkolaborasi gitu. Sehingga kami sebagai pelaku bisnis yang juga saat ini terkendala dengan SDM, kemudian untuk mencari mitra bisnis strategis, sehingga kita butuh partner, mitra yang bisa membackup kita gitu ya, terutama dengan peluang-peluang yang sangat besar ini tadi terkait dengan pendampingan, kemudian terkait dengan kita bisa merebranding, kalau kita di Winchip Media terkait dengan merebranding produk UMKM ya, baik yang ada di desa kemudian yang ada di perkotaan, untuk selain untuk membranding visual produk mereka ya, kemasan dan segala macam, juga media-media promosi yang mereka sebar di media-media sosial gitu. Jadi kita butuh teman-teman yang memang punya daya juang yang sama seperti kita gitu ya, punya visi yang sama seperti kita, untuk bisa selain kita berbisnis juga bisa membantu orang lain gitu, terutama untuk UMKM yang saling sangat terdampak. Nah, dari situ akhirnya kita pikir udah kita buka tempat belajar gitu ya, baik itu yang bersifat offline atau online nanti, yang untuk bisa meningkatkan kompetensi secara khusus ya di bidang masing-masing. Kita di kelas kolaborasi yang kelas Kapita Selekta sebelumnya ada desain grafis, kemudian ada videografi yang di sama Bang Agung dan timnya gitu. Kemudian banyak lagi nanti kita kelas-kelas kolaborasi yang terkait dengan bagaimana peningkatan kompetensi kita yang khusus yang saat ini memang dibutuhkan gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa yang belajar di kampus punya masih teori-teori yang fresh, kemudian mengembangkan riset yang bisa diterapkan di masyarakat. Jadi itu yang akhirnya kita pikir kelas kolaborasi ini sebagai wadah kita untuk meningkatkan kompetensi, kemudian karena di luar sana memang sangat banyak orang-orang yang membutuhkan gitu ya, skill-skill tadi yang terkait dengan, karena saya juga di pendamping UMKM, dan karena tadi itu dampak terhadap usaha itu penurunan yang cukup drastis ya, 40-60% bahkan lebih, ada yang sampai kolaps gitu. Nanti mungkin waktu-waktu pemulihan akan sangat banyak membutuhkan pendampingan, dan kita di ABDSI juga di wilayah Kalbar memiliki tenaga pendamping yang sangat terbatas gitu. Artinya tadi terkait dengan tadi resource yang SDM yang sangat terbatas, sehingga kita butuh memang kolaborasi terutama di dunia-dunia di dunia kampus gitu, yang memiliki banyak sumber daya yang bisa diangkat untuk bisa tadi meningkatkan kompetensi yang memang dibutuhkan. Sehingga dari karena permasalahan UMKM kan saat pandemi yang terkait dengan penurunan pendapatan, yaitu karena pemasaran produk yang permintaan produk yang berkurang dan segala macam, sehingga berdampak juga pada keuangan, akhirnya ya sangat kompleks gitu masalahnya. Sehingga kalau untuk UMKM sendiri sulit untuk mereka bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh tenaga-tenaga pendamping. Sehingga
kalau saya baca pun di beberapa artikel, beberapa portal-portal berita, maka mungkin di tahun-tahun mendatang, di 2021, masa-masa pemulihan pasca pandemi COVID, ya mungkin UMKM itu akan intens diberikan pendampingan oleh tenaga-tenaga yang memang punya kompetensi itu. Dan kita juga di ABDSI sedang mempersiapkan gitu. Kita bisa berkolaborasi dengan siapa nih yang bisa tadi memenuhi tenaga-tenaga pendamping yang memang terdidik, punya kompetensi yang memang dibutuhkan bagi UMKM. Sehingga kolaborasi inilah yang secara masif gitu ya. Sebelumnya kita kebanyakan ya sebelum pandemi banyak mengadakan pelatihan segala macam, tapi di masa pasca pandemi ini tidak cukup dengan hanya pelatihan, tapi juga harus dengan pendampingan, artinya sentuhan secara khusus gitu ya. Sehingga karena tenaga pendamping kita tadi yang terbatas, sehingga kita butuh kolaborasi yang sangat banyak kepada beberapa pihak ya, terutama di pihak-pihak perguruan tinggi ya, yang punya memang banyak sumber daya manusia yang bisa dididik dan diberikan kompetensi secara khusus sesuai dengan masalah yang ada. Mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait dengan untuk bahan kita berdiskusi. Mungkin nanti untuk juga kita bisa mengembangkan ide seperti yang Pak Irfani bilang terkait dengan bagaimana membuat proyek ya, proposal yang nantinya bisa sebagai bahan kita untuk nanti bisa dalam pengabdian kepada masyarakat, kemudian berdampak pada teman-teman UMKM, teman-teman yang ada di desa dan segala macam. Artinya ini butuh kerja bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Akhirnya yang kita butuhkan adalah ruang kolaborasi yang cukup besar dan masif gitu. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Irfani atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya untuk memaparkan bahan diskusi ini. Terima kasih, saya akhiri sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Wiwin ya. Tadi Bang Wiwin sebagai gambaran ya, oh, seperti apa kondisi UMKM kita. Dan ini tadi kata Pak Juanda, perlu para pejuang-pejuang ya, perlu para pahlawan. Dan alhamdulillah ya, banyak orang-orang muda seperti Bang Wiwin dan juga para narasumber kita yang akan bergabung dengan kita semua ini yang akan juga akan membantu kalian ya, bantu kalian dalam mengimplementasikan rencana-rencana kalian. Tentu ini adalah sebuah peluang, kesempatan untuk kita bisa berkontribusi secara optimal ya. Tadi sampaikan oleh Bang Wiwin bahwa misalnya beliau karena ya pasti juga terdampak ke pandemi COVID, beliau bukan merubah bisnis, tapi yang beliau rubah adalah bisnis modelnya. Nah ini menarik ya. Jadi insya Allah nanti dalam kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang bisnis model. Jadi bukan bisnisnya yang diubah, tapi bisnis model ya, bisnis modelnya yang diubah. Dan ini ternyata setelah saya baca di buku pedoman KBMI ya, kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia, ternyata itu adalah muatan yang paling penting harus dikuasai oleh mahasiswa. Dan mahasiswa Untan banyak yang tidak lolos ikut KBMI karena salah satu di antaranya tidak ngerti tentang membuat bisnis model. Nah ini sebetulnya suatu peluang buat kita ya. Kalau di ekonomi saya yakin di beberapa mata kuliah sudah diajarkan tentang bisnis model. Kalau di mata kuliah saya sudah dikelakan bisnis, itu pun saya ajarkan tentang bisnis model. Nah ini sesuatu hal yang harus kita manfaatkan. Ternyata teman-teman, para pelaku UMKM, para sektor usaha itu juga perlu pencerahan terkait bisnis model. Baik, berikutnya kita akan undang Bang Dani Julian, ya Bang Haris, Bang Agung ya, karena kebetulan Bang Dani ini memanfaatkan waktu kantor. Jadi alhamdulillah kita sudah tergabung ya, sudah bergabung kita ini Bang Dani Julian. Tadi saya sampaikan beliau ini dulunya mantan ketua formasi bersama-sama saya waktu saya wadik 3, kita kembangkan program kreativitas mahasiswa. Dan beliau ini termasuk juga yang pernah lolos PKM, ya, program kreatif mahasiswa. Karena zaman saya dulu memang yang mau jadi aktivis, yang mau jadi ketua organisasi wajib ikut PKM, termasuk Bang Dani. Ya, silakan pada Bang Dani Julian. Jadi selain bisa cerita tentang Aruna, juga bisa cerita tentang pengalaman PKM-nya. Silakan Bang Dani. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, semuanya bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Kalau misalnya bisa dengar dengan jelas, mungkin bisa kasih reaction. Ya, kalau yang clear suaranya. Jelas, okay, Bang Dhani. Wajah juga jelas. Nggak berubah wajah Bang Dhani. Siap, Pak. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, Pak, untuk Bapak Dr. Irfani atas kesempatannya. Jadi saya baru aja dikontak oleh Pak Irfani 2 Maret ya, Pak. Kira-kira 24 jam yang lalu lah. Kemudian untuk ikut juga mengisi di kegiatan kita pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan kepada Pak Juanda, Pak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bang Wiwin juga, dan juga untuk narasumber yang lainnya, dan tentunya untuk semua teman-teman yang berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Jadi mungkin singkat saja perkenalan dari saya. Nama saya Dhani Julian. Saya lulusan tahun 2010, mahasiswa manajemen. Dulu sempat menjadi ketua forum mahasiswa ilmiah. Dulu kita yang menginisiasi untuk di UNTAN ya, Pak, untuk Fakultas Ekonomi. Waktu itu namanya masih Fakultas Ekonomi. Kita berhasil mengirim program prioritas mahasiswa ratusan yang sebelumnya partisipasinya sangat kecil sekali ya, Pak Irfani. Tapi dengan ide-ide cemerlangnya Pak Irfani, kita berhasil mengangkat nama Fakultas Ekonomi untuk juga berbicara banyak di tingkat UNTAN pada saat itu. Sehingga saya pun dari itu banyak belajar untuk membuat PKM, dan sehingga diberi kepercayaan untuk mentor mahasiswa-mahasiswa lain untuk kegiatan PKM kita lebih berkembang di Fakultas Ekonomi. Nah, selain PKMK, saya juga pernah buat program kreativitas mahasiswa masyarakat yang sampai ke PIMNAS waktu itu di apa nama daerahnya itu, tentang kegiatan nyamuk tapi organik, jadi tidak berbahaya untuk keluarga. Kemudian kalau untuk yang saya akan jelaskan ini lebih detailnya dalam program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Jadi pada saat itu yang tahapan yang kita lakukan adalah menggali potensi di daerah. Nah, karena saya memang anak daerah dari Ketapang, saya lihat itu apa yang bisa saya lakukan di untuk mengangkat potensi di daerah. Karena saya percaya dan saya rasa di kegiatan kita hari ini kita semua yakin bahwa setiap daerah itu punya keunggulan dan keunikan masing-masing yang bisa kita angkat menjadi potensi, dikembangkan peluang untuk menjadi bisnis. Nah, berdasarkan dari situ, saya membuat abon kerang ala-ala itu. Nah, berangkat dari situ juga saya bisa punya inspirasi untuk membuat bisnis tersebut menjadi social enterprise. Jadi yang sebelumnya hanya bisnis PKM, kemudian bergeser menjadi konsepnya adalah social venture. Nah, dengan konsep social venture ini, saya dapat beasiswa ke Amerika selama 2 bulan untuk belajar social entrepreneurship and economic development. Kemudian juga saya dapat dengan proyek yang sama dari bisnis ini, jadi saya nggak menyangka dari social venture abon kerang ala-ala ini saya bisa dapat 2 beasiswa sekaligus untuk short course dan juga S2 mengambil business strategy and entrepreneurship di Cardiff di UK. Sepulangnya saya kuliah, saya kembali ke Ketapang, kemudian melanjutkan bisnis social venture saya. Dan saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di, karena social venture saya adalah tentang fisherman community, jadi saya memperdayakan komunitas nelayan yang ada di Kabupaten Ketapang pada saat itu. Kemudian saya dilihat ini mungkin ada peluang juga bekerja di perusahaan startup yang bergerak di bidang pemberdayaan nelayan juga. Makanya saya tertarik untuk ke Jakarta dan bekerja di startup ini yang namanya Aruna. Nah, mungkin kalau saya izin Pak Irfani share sedikit tentang Aruna. Harus, silakan. Oke. Sudah kelihatan semua. Jadi saya bergabung di Aruna tahun 2019 awal, Pak. Pada saat itu saya tertarik karena kalau saya bisa bergabung di startup ini,
saya punya bisa scale up, jadi apa yang saya lakukan di Ketapang bisa saya juga kembangkan di selevel nasional, karena Aruna sendiri adalah basicnya adalah business oriented, tapi juga ada social impact yang ditimbulkan dari proses bisnis tersebut. Nah, Aruna Indonesia itu adalah perusahaan teknologi, jadi di era sekarang memang apalagi startup tidak jauh pasti dari digitalisasi. Nah, makanya yang dilakukan oleh para pendiri Aruna sendiri itu adalah bagaimana mendigitalisasi kelautan dan perikanan di Indonesia yang sebelumnya itu belum digarap secara optimal secara mengikuti perkembangan zaman saat ini yang sudah era digital, industri 4.0 itu. Nah, kita sebagai negara maritim Indonesia memang seharusnya jauh dari sebelumnya kita harus lebih maju untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi keunggulan untuk negara kita sendiri. Nah, makanya dengan ada Aruna ini sangat disupport oleh Bapak Jokowi, dan itu juga dimention langsung sebagai pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan yang inklusif. Kita banyak diberikan penghargaan secara internasional maupun nasional, kemudian menjadi harapan juga ke depan dengan visi misinya Pak Jokowi menjadikan Indonesia menjadi pusat maritim dunia. Di Aruna sendiri kita berharap 30 tahun sekarang di 100 tahun Indonesia merdeka itu bisa terwujud. Nah, tadi yang Pak Irfani mention tentang model bisnis, jadi model bisnisnya seperti apa ya di Aruna itu. Jadi kita menyiapkan platform dan aplikasi, jadi mendigitalisasi pasar perikanan di Indonesia. Namun di sini yang kita masukkan sebagai merchant di dalam aplikasi ini adalah nelayan-nelayan kecil. Jadi bukan nelayan-nelayan yang bekerja di kapal-kapal besar. Jadi maka dari itu memang Aruna sendiri menyentuh desa-desa pesisir yang ada di Indonesia. Saat ini Aruna sudah ada di 30 titik pesisir, desa pesisir di Indonesia dengan hampir 5.000, kurang lebih 5.000 nelayan kecil yang sudah menjadi mitra Aruna. Nah, dari situ setiap titik ini kita ada meng-hire seorang local hero yang kita rekrut sebagai pemuda lokal setempat menjadi manajer gudang perikanan kita di titik-titik ini. Nah, dia juga yang akan melakukan proses digitalisasi, literasi digital kepada para nelayan, karena kita ketahui kalau nelayan-nelayan kita masih rendah sekali untuk literasi digitalnya, makanya kita butuh local hero ini untuk membimbing para nelayan kita menggunakan aplikasi Aruna. Nah, untuk sasaran pasarnya sendiri, itu ada direct to customer, B2B customer, processing company, ekspor-impor, kemudian supermarket, hotel, dan restoran. Supermarket, hotel, dan restoran untuk pandemi ini memang benar sangat-sangat berdampak, tapi ini tertutupi dengan fokusnya kita, 80% Aruna adalah untuk ekspor. Kemudian juga kita ada project force dalam pandemi ini, yaitu retail dan value added product. Jadi kita membuat produk-produk olahan seafood yang dijual untuk pasar domestik menggunakan channel platform partnership-nya Aruna seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Oke. Ini kalau ada buat gambaran ke teman-teman, rumah nelayan Aruna yang ada di desa-desa pesisir di Indonesia, sekarang sudah ada hampir 30 titik, tahun depan targetnya double, jadi 60 titik di Indonesia. Nah, apa saja yang dilakukan di dalam rumah nelayan Aruna ini? Jadi, ini menjadi fisherman base bagi para nelayan kita di sana. Kemudian training center juga, fishing equipment store, kita ada kios nelayan juga, dan kegiatan-kegiatan community empowerment di sana. Nah, apa saja yang dilakukan terkait community empowerment di sana? Jadi ada kegiatan sustainable fishing, jadi bagaimana nelayan-nelayan kecil ini memastikan bahwa menangkap ikan tidak yang undersize,
kemudian perangkat alat tangkapnya juga yang benar sesuai, tidak menyalahi aturan, kemudian juga fish processing, pengolahan ikan, pengupasan rajungan, salah satu contohnya, kemudian ada quality control, kegiatan financial management juga menjadi challenge tersendiri, karena kalau banyak berita yang mengatakan kalau nelayan Aruna 20% pendapatannya naik setiap bulan, itu memang benar, tapi challenge-nya adalah apa benar itu meningkatkan kesejahteraan, itu belum terjawab. Makanya ternyata kuncinya adalah tentang di literasi keuangan. Jadi tidak hanya literasi digital, tapi literasi keuangan juga sangat rendah di desa-desa pesisir ini. Terutama pada istri-istri nelayan yang mengelola keuangan keluarga, itu kita adakan kegiatan-kegiatan membuat modul manajemen keuangan keluarga yang simple agar para ibu mampu memanajemen keuangan keluarganya dengan baik. Oke, apa saja struktur atau komposisi dalam rumah nelayan Aruna ini? Jadi ada local hero yang saya sebutkan tadi, dan Pak Irfan juga ada mention tadi, local hero itu adalah pemuda lokal yang kita rekrut sebagai karyawan Aruna. Kemudian ada local fisherman sebagai mitra Aruna, dan ada helper dan picker. Ini adalah biasanya, mostly adalah istri-istri nelayan yang tidak bekerja di rumah, kita berikan pelatihan fish processing, kemudian juga bekerja di rumah nelayan. Jadi ada beberapa rumah nelayan ini yang kegiatannya ada processingnya dan ada yang tidak ada processing. Jadi kayak ikan yang tidak di fillet itu juga ada, dan ada yang kayak rajungan itu harus di processing. Jadi yang kita jual hanya dagingnya saja. Ini adalah rumah pembudidayaan Aruna. Jadi selain perikanan tangkap, kita juga sudah bergerak untuk kegiatan budidaya. Cuman fokusnya saat ini masih di udang faname. Ya, ini foto-foto kegiatan kita bersama komunitas pesisir di sana. Kemudian ada pelatihan dan program pemberdayaan keluarga nelayan juga. Jadi sesuai dengan visinya Aruna, making the sea a better livelihood for all. Kenapa for all? Awalnya kita hanya fokus untuk nelayan, tapi ternyata sekarang challenge-nya adalah kita juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dari segala aspek, tidak hanya dari aspek ekonomi, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Oke, ini adalah kegiatan-kegiatan saya selama di Aruna kurang lebih sudah 2 tahun ini. Kegiatan-kegiatan community development, kemudian untuk saat ini juga fokus untuk membuat produk-produk services sebagai benefit menjadi mitra nelayan Aruna. Oke. Ini sebenarnya mimpinya Aruna. Kalau Cina punya Alibaba, ini teman-teman sudah pada tahu perusahaan raksasa Alibaba.com. Kemudian Thailand punya Agoda. Kita berharap Aruna sebagai negara maritim, Indonesia sebagai negara maritim, kita bisa besarkan itu menjadi pusat maritim dunia dengan Aruna. Oke, saya rasa sekian presentasi dari saya terkait apa yang sedang saya lakukan sebagai lulusan FB ekonomi, FEB Untan. Jadi saya bekerja di Aruna sudah hampir 2 tahun. Fokus saya sekarang ada di product development lead, membuat produk-produk microfinancing untuk nelayan, asuransi, kios nelayan juga, dan ada kegiatan gerakan menabung nelayan juga. Oke, saya harap ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sangat terbuka untuk kolaborasi ke depannya, Pak, insya Allah. Terima kasih. Baik, makasih Bang Dani, luar biasa yang sampai ke beliau. Tadi saya pada saat beliau menyampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pendapatannya meningkat. Tapi apakah kemudian kesejahteraannya meningkat? Ya, itu belum tentu ya. Dan diperlukan ada sebuah literasi keuangan. Dan ini adalah wilayah kita. Jadi kadangkala kita selalu melihat pada sisi teknologi. Kalau saya baca di artikel, Aruna ini kan didirikan oleh alumni Telkom University ya, Bang Dani ya? Betul, Pak. Yeah. Betul, ya. Dan sangat muda sekali. Saya terkejut juga, ya, wajah-wajah Bang Dani lah. Ya, masih sangat muda, tapi sudah luar biasa aktivitasnya. Ini memang betul lah, ini eranya kalian ya.
Dan saya alhamdulillah bisa terkontak kembali dengan Bang Dhani setelah dibantu oleh Bu Helma Malini. Jadi Bu Helma Malini ternyata masih sering komunikasi dengan Bang Dhani ya. Jadi saya dapat nomor WA dari Bu Helma dan alhamdulillah Bang Dhani kemudian bisa terkontak ya dan bisa bergabung dengan kita semua. Dan insya Allah beliau akan jadi partner kita semua nih. Jadi selain nanti bergabung di kita di bagaimana mengembangkan tadi secara kelas kolaborasi, saya juga ada minta beliau nanti membantu ngajar saya kewirausahaan. Karena sekarang ngajar secara online Bang Dhani. Jadi tak mesti Bang Dhani bolak-balik Jakarta Pontianak. Insya Allah ya, dengan pengalaman Bang Dhani, saya semakin optimis bahwa kita punya peluang untuk mengembangkan ekspor. Ya. Kan tadi sampai dari Bang Dhani, rasa saya itu banyak sekali materi-materi sudah kita pelajari. Tinggal bagaimana kemudian kita mengimplementasikan dan sekarang iklim sangat mendukung. Kalau dulu Bang Dhani itu menjalankan aktivitas usahanya harus dengan upaya yang luar biasa. Kenapa? Karena harus bagi dengan kuliah dan sebagainya. Nah sekarang dengan kebijakan Kampus Merdeka, di mana kalian bisa sampai 2 semester berada di luar prodi, ya. Jadi kalian misalnya mau mengembangkan di Ketapang selama 1 semester atau 2 semester, nah itu sangat memungkinkan sekali. Jadi ternyata Bang Dhani sudah bisa membuktikan dengan proposal PKMK dan juga PKM beliau, PKMM, ya ternyata beliau bisa menjadi seperti ini. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan mahasiswa Kapita Selekta yang mendapatkan tugas untuk membuat PKMM atau PKM GFK ini tidak hanya menganggap ini sebagai tugas saja, tetapi ini adalah sebagai pintu masuk untuk kalian mengembangkan segala aktivitas kalian sehingga itu pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain dan tentunya juga buat kalian. Baik, berikutnya saya persilakan kepada Bang Agung. Ya. Bang Agung Swignyo. Jadi Bang Agung ini luar biasa ya, masih mahasiswa Fakultas MIPA. Jadi ketemu dengan saya pada saat beliau ikut kegiatan KKN tematik Revolusi Mental 2018 di Kecamatan Paloh ya. Jadi beliau ini tesisnya ketertarikan beliau tentang artificial intelligence ya, kecerdasan robot ya. Mungkin boleh bisa cerita sedikit. Nah, karena berinteraksi dengan kita, alhamdulillah sekarang kita ajak berkolaborasi dan segala aktivitas beliau di bidang artificial intelligence itu kita kembangkan untuk ke arah sektor pertanian, nanti insya Allah mungkin ke perikanan dan sebagainya. Kepada Bang Agung, saya persilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfani telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sedikit sesi sharing ya, kalau saya mungkin ilmunya untuk kalian masih lebih berilmu daripada saya di sini hanya belajar. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan ataupun bisa kita diskusikan di sini terkait tentang apa sih itu wisata perbatasan, kemudian bagaimana kegiatan saya dan juga yang disinggung Pak Irfani tadi terkait penelitian saya, skripsi Pak. Jadi pertama-tama saya di sini ingin menyampaikan bahwa wisata perbatasan itu sendiri itu bisa menjadi suatu rumah besar untuk pengembangan UMKM di desa. Nah ini saya lihat sendiri dari pengalaman saya suatu saat pada 2018 ya, waktu saat itu sedang KKN tematik. Jadi saya kebetulan mendapatkan kelompok itu di Temajuk. Temajuk itu di Kabupaten Sambas ya. Jadi disebut sebagai ekor Borneo karena letaknya sendiri itu di perbatasan wilayah antara Kalimantan Barat dan juga Malaysia. Jadi untuk mengembangkan suatu daerah, pada saat itu saya melihat Temajuk ini sangat banyak potensinya dari segi wisatanya, kemudian geografisnya, kemudian budayanya. Nah ini sendiri
saya rasa belum ada yang mengeksplor ini terlalu dalam gitu. Jadi eksistensi Temajo itu sendiri itu masih minim. Nah, di situ sendiri kami dalam kegiatan KKN itu melihat sebuah peluang. Jadi untuk membuat Temajo ini dikenal di kalangan umum, maka disitulah kami berinisiatif untuk membuat suatu sistem ataupun suatu dokumentasi yang dapat kita share kepada dunia luar. Nah, pada saat itu sendiri kita itu mencoba membuat aplikasi, yaitu aplikasi terkait Temajo informasi. Jadi itu berbasis web ya. Nah, kemudian kita juga memberikan sebuah produk aplikasi. Nah, ini yang kemudian untuk teman-teman waktu itu membicarakan bahwa ini seperti bukan KKN. Ini seperti kalau misalkan saya ini sendiri dari MIPA, jadi itu disebutnya kerja praktek. Jadi kalau misalkan kita melakukan kerja praktek itu kita di sebuah instansi ataupun perusahaan, kemudian kita membuat aplikasi ataupun AI, ya. Jadi di situ kita mempergunakan ilmu kita, basic kita untuk membantu sebuah instansi. Nah, ini kenapa tidak kita terapkan dalam sistem KKN tematik waktu itu kan? Jadi kami sendiri itu ada beberapa teman juga yang membantu untuk membuat suatu aplikasi yang dapat menambah dari sisi wisata ataupun data-data dari Temajo ini untuk dapat diakses di umum. Jadi dengan begitu banyak potensi yang terdapat di Temajo, itu membuat kami ingin semakin mengeksplorasi data-data ataupun sumber daya yang ada di dalam Temajo untuk kita sharingkan. Nah, waktu itulah maka terciptalah sebuah platform dengan nama Temajo Informasi. Nah, dalam Temajo Informasi ini itu ada beberapa hal yang di dalamnya itu terkait Temajo itu geografisnya di mana, kemudian sumber dayanya itu apa saja, kemudian destinasi wisatanya itu apa saja. Nah, itu sendiri yang ingin kita sharingkan kepada dunia luar. Nah, kemudian juga kita membuat sebuah aplikasi yang mana aplikasi tersebut itu menjadi sebuah produk yang bisa diakuisisi oleh Desa Temajo itu sendiri. Jadi kami membuat suatu aplikasi Android, yaitu sistem informasi kependudukan, yang mana di dalamnya itu tentang informasi terkait pembuatan KK, kemudian pembuatan KTP, dan sebagaimana mesti kartu ataupun identitas dari kependudukan. Nah, itu sendiri kami upayakan agar Temajo ini sendiri mendapatkan suatu produk IT yang mana nanti bisa digunakan sebagai inisiatif untuk pihak desa memasukkannya dalam Temajo Informasi. Maka dari itu kita menciptakan dua aplikasi ini untuk Desa Temajo, yaitu website Temajo Informasi dan kemudian aplikasi Android Siaklu. Nah, kebetulan sekali Pak Irfani juga berdasarkan penelitian beliau telah menginisiasi terkait tentang pengembangan suatu daerah perbatasan dan juga desa-desa. Nah, ini sendiri menarik buat kami untuk melanjutkan perjuangan kami. Jadi perjuangan kami untuk lebih mengeksplor terkait desa dan wilayah perbatasan itu sendiri dalam platform digital. Nah, jadi kami mengikuti mentor kami, Pak Irfani, jadi bergabunglah dalam suatu wisata perbatasan. Yang mana dalam wisata perbatasan ini itu sendiri secara umum itu ada
kelas kolaborasi, kemudian ada ruang kolaborasi dan juga produk kolaborasi. Nah, dalam ketiga ini itu sendiri menjadi struktur utama dari wisata perbatasan, yang mana ketiganya ini sendiri itu sudah terpampang ataupun tersedia di website wisata perbatasan dan juga bisa diakses. Jadi di sini baik kelas kolaborasi maupun ruang kolaborasi ataupun produk kolaborasi ini merupakan inisiatif untuk mengembangkan UMKM dan juga preset untuk masuk ke wilayah perbatasan ataupun desa-desa di sana. Nah, untuk wisata perbatasan ini sendiri merupakan sebuah ruang kolaborasi ya. Maksudnya di sini ada terbentuk pengelola, di mana pengelola ini sendiri itu dari berbagai usaha ataupun startup yang sudah dimulai ataupun sedang dirintis. Nah, sebagai contoh itu seperti ada yang tadi disampaikan, yaitu Bang Wiwin, yaitu Win Cipta Media. Kemudian ada juga Enggang Indonesia, itu dari Bang Haris. Kemudian ada Solid Produktif, itu saya sendiri. Kemudian ada Parjiman dalam sisi pembuatan video. Nah, dengan kolaborasi ini, diupayakan kita bisa menciptakan sebuah platform yang mana bisa berdaya guna untuk memanfaatkan daerah perbatasan atau perdesaan. Tentu dalam suatu startup, kalau misalkan kita bicara startup itu kan ada tiga komponen ya. Jadi ya ada hustler, kemudian ada hipster, dan juga ada hacker. Nah, bahasa-bahasa Bang Haris, startup Enggang Indonesia. Jadi di sini ada biasanya sebuah startup itu ada bidang pemasaran, kemudian ada yang bidang digital, desain grafis, dan juga ada di bidang aplikasi. Nah, ketiga komponen ini kalau bisa disatukan itu dapat menciptakan sebuah platform yang mana dapat dimanfaatkan sebagai usaha ataupun sebuah instansi yang mana nantinya akan selalu berkembang dan juga sesuai dengan industri 4.0. Nah, berbicara karena saya ini sendiri berada di Solid Produktif, jadi seperti apa sih pekerjaan Solid Produktif ini? Jadi kalau ibarat kita membangun sebuah rumah, jadi dibutuhkan itu sebuah pekerja atau bisa dikatakan itu pekerja kuli. Nah, disitulah si hacker itu berfungsi. Jadi, untuk membangun sebuah sistem, maka dibuatlah sebuah aplikasi yang dapat menampung segala informasi, database, dan juga keputusan dari instansi tersebut ke dalam dunia digital. Nah, disitulah fungsi dari Solid Produktif. Jadi, menyokong segala kebutuhan teknologi informasi yang berkaitan dengan rencana dan juga kegiatan dari wisata perbatasan. Nah, kalau masalah Solid Produktif, mungkin saya akan sharingkan sedikit sebenarnya apa sih Solid Produktif itu dan kerjanya tuh dari mana gitu. Jadi sebenarnya kalau Solid Produktif sendiri ini saya bersama teman-teman, jadi dulu ada perkumpulan mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan saya juga dari mahasiswa rekayasa sistem komputer di Fakultas MIPA. Jadi dulunya itu prodinya itu sistem komputer. Nah, kemudian ada pergantian kurikulum, maka jadilah diubah dalam bentuk rekayasa sistem komputer. Karena memang fokusnya sendiri itu yang awalnya tiga, yaitu jaringan, kemudian ada pemrograman mobile, dan juga ada embedded atau IoT. Nah, kemudian sekarang itu lebih mengarahnya ke IoT ataupun artificial intelligence. Nah, dari berbagai kumpulan mahasiswa di rekayasa sistem komputer itu sendiri,
Kami ingin membuat sebuah seperti startup, jadi perkumpulan kita sendiri agar dapat kita bertukar pengetahuan terkait dunia IT, yang mana nantinya sebagai tujuan akhir kita itu membuat sebuah produk, yang mana produk ini sendiri merupakan produk teknologi informasi ya. Jadi lebih tepatnya itu skripsinya dari kawan-kawan lah. Jadi skripsi dari kawan-kawan rekayasa sistem komputer itu kalau kita pandang sekarang ini hanya menjadi sebuah syarat untuk sarjana. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, jadi berbagai produk yang telah diciptakan mahasiswa itu sebenarnya sangat luar biasa sekali. Sebagai contoh itu ada senior saya di Mempawa itu membuat sistem pemberi makan ikan otomatis, yang mana itu sangat berdaya guna sekali untuk masyarakat. Nah, ada banyak juga suatu produk ataupun karya dari mahasiswa itu sendiri yang tadinya dianggap sebagai syarat lulus di sistem komputer, sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai produk yang bisa dapat berdaya guna bagi masyarakat. Nah, Solid Produktif sendiri tujuannya itu untuk membuat wadah penyalur, yaitu untuk karya mahasiswa tersebut dapat berdaya guna bagi masyarakat dengan memanfaatkan platform digital yang dapat menampung produk-produk dan juga memasarkan, yaitu Solid Produktif. Nah, itu tujuan awal dari Solid Produktif. Jadi, terkait seperti Siaklu, kemudian teknologi informasi, temaju informasi, itu merupakan produk dari Solid Produktif itu sendiri. Jadi, memanfaatkan sebuah teknologi untuk membangun sebuah desa. Kalau misalkan di Jawa itu ada membangun desa, kita di sini bisa membangun wilayah perbatasan kita untuk menjadikan border yang mana bisa memperlihatkan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, bicara terkait teknologi informasi, ya, jadi saya sendiri masih kuliah, semesternya nggak usah disebut lah ya, semester 2 kalau lebih sopannya, semester 2 digit. Jadi di sini saya pun mempunyai sebuah penelitian. Jadi penelitian saya ini terkait dengan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini seperti apa sih? Jadi kecerdasan buatan ini sangat luas cakupannya dan juga sangat digemari pada masa ini. Baik itu dari sisi manufaktur ataupun bisa disebut dengan IoT penerapannya. Ada juga yang namanya pembelajaran mesin. Jadi pembelajaran mesin ini sendiri terdapat sebuah sistem yang mana bisa menjadikan sebuah pemikiran manusia untuk dijadikan sistem. Dan juga bisa disebut dengan sistem pakar. Nah, karena itu sendiri saya di sini fokusnya kepada sistem pakar. Jadi awalnya gimana saya bisa tertarik di sini? Karena saya sendiri berasal dari Kabupaten Ketapang ya, wilayah hulu, banyak sawitnya, banyak pabrik kelapa sawit. Jadi di situ saya melihat masyarakat ini terlalu membuat sebuah perawatan kelapa sawit ini terlalu sia-sia. Artinya mereka merawat sawit mereka itu dan juga menangani penyakitnya itu dengan pengetahuan yang minim. Beda dengan kelapa sawit yang dipunyai oleh perusahaan atau wilayah plasma, lahan plasma. Nah, di situ perbandingannya nampak sekali bahwa yang plasma ini bisa meminimalisir dana untuk pemeliharaan, sedangkan yang petani biasa ini karena ketidaktahuannya hanya semau dia saja, artinya semengerti mereka saja. Jadi karena memang mereka
tahunya seperti itu, maka mereka memanfaatkan apa yang ada. Nah, kenapa tidak kita membuat sistem yang sama? Jadi intinya sistem pakar itu kan memasukkan pemikiran dari pakar itu sendiri ke dalam aplikasi. Nah, di sini saya itu meminta seorang pakar di perusahaan sawit tersebut untuk memberikan gejala-gejala ataupun diagnosa terkait pemeliharaan ataupun penyakit kelapa sawit yang mana nanti bisa menjadi produk yang dapat dimiliki ataupun diaktifkan oleh Google, kemudian bisa digunakan oleh masyarakat umum. Artinya diharapkan aplikasi ini dapat membantu para petani untuk memaksimalkan pemeliharaan ataupun penyakit tanaman kelapa sawit. Jadi saat ini prosesnya masih dalam rancangan dan juga nanti akan diselesaikan dan juga dipresentasikan di perusahaan ataupun disebarluaskan ke masyarakat. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Irfani. Baik, masih Bang Agung. Ya, luar biasa, masih mahasiswa. Tetap statusnya mahasiswa, walaupun semester banyak, tapi tetap mahasiswa. Jadi intinya rekan-rekan mahasiswa, ya, kalau nanti pada saat di lapangan kita perlu dukungan kaitan dengan teknologi artificial intelligence, ya teman-teman kita di MIPA, ya khususnya di teman solid produktif, ya yang ada Bang Agung ini, bisa berkolaborasi dengan kita. Jadi permasalahan teknologi itu bisa teratasi, ya. Jadi disinilah kenapa kami mengundang Bang Agung, ya, supaya pada akhirnya nanti solid produktif atau Bang Agung dan teman-teman di MIPA ini bisa berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi. Nah, sehingga saya dulu waktu saya wakil dekan 3 juga tadi Bang Dani sampaikan dari awalnya ekonomi jangankan yang lolos, yang mengusulkan proposal PKM saja itu nol, ya. Tapi kemudian setelah kita berkolaborasi dengan Fakultas MIPA, ya Bang Dani mungkin masih ingat bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman MIPA yang sudah biasa buat proposal, pada akhirnya ekonomi yang langsung melejit dan MIPA malah menjadi nomor 2 pada saat itu. Nah, inilah upaya-upaya kolaborasi kita. Tadi kalau kita dengar cerita Bang Agung itu kalau masalah teknologi dia ngerti sekali. Tapi pada saat sudah di apa yang jadi masalah di masyarakat, nah itulah perlu sentuhan dari teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, berikutnya kita akan undang. Tadi saya cerita ada lulusan startup pertama di Untan. Dan menariknya ternyata lulusan startup pertama di Untan ini adalah mahasiswa FISIP. Ya. Sebenarnya beliau ini urutannya kesekian. Tapi ternyata takdir kemudian menetapkan beliau jadi lulusan startup pertama. Karena memang beliau anak soleh, ya. Karena itu sekarang beliau juga membantu pesantren dalam mengembangkan perekonomian di pesantren. Pada Bang Haris, saya persilakan. Oke, mungkin saya izin Bapak untuk mengisi. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jadi narasumber terakhir tuh enak. Enaknya itu tinggal ngerangkum. Jadi saya bilang sama Bang Agung, kamu duluan aja, saya terakhir. Biar gampang ngerangkumnya. Oke, perkenalkan nama saya Haris. Saya adalah founder dari Enggang Indonesia. Salah satu platform yang menghadirkan sebuah wisata edukasi dan juga riset di perbatasan dan perdesaan. Sesuai dengan visinya tadi oleh Pak Irfani disampaikan. Kenapa kok tiba-tiba Enggang Indonesia hadir seperti itu? Gitu. Walaupun dalam prosesnya memang cukup panjang waktu itu. Sama dengan Bang Agung, kita satu tim. Kita satu tim ketika itu kita melakukan KKN, sedikit mengulas, tapi tidak terlalu banyak. Nanti saya menceritakan ulang dari Bang Agung. Jadi kami sebenarnya tidak KKN. Kami hanya ingin jalan-jalan. Ketika
kita datang ke Temaju bukan hal yang sangat menakutkan pada waktu itu. Tapi pada waktu itu kita sepanjang jalan dari Paloh itu, dari kecamatannya sampai dengan Temaju, di desa itu memang kami melihat bahwa betul apa yang katakan Bang Dani tadi, di pesisir memang wilayah masuk pesisir kalau hitungan kami, karena memang sangat-sangat di tepi laut, memang masuk dalam wilayah pesisir. Nah, dari situlah kita coba melihat pertama kali program kita pengen sampaikan ke Pak Irfani pada waktu itu. Banyak program-program yang kita rasa harus berbeda gitu loh. Orang anak muda kalau sama dari yang lalu-lalu itu bukan anak muda yang zaman sekarang. Jadi kita rembukan nih. Padahal kita belum pernah turun waktu itu. Kita belum pernah turun tapi kita udah rembukan. Apa sih program yang tepat buat masyarakat desa Temaju? Banyak ya tadi yang sudah disampaikan, aplikasi, website yang kita bangun. Tapi apa yang membuat kita tiba-tiba tercipta Enggang Indonesia? Waktu itu kita datang ke Temaju dua kali, saya izin dengan Pak Irfani, Pak, kita butuh turun lagi nih. Masyarakat masih perlu kita. Padahal mau jalan-jalan lagi padahal. Alasannya ya, kita harus bimtek nih, Pak. Wah, agak-agak anu kan, masuk akal gitu. Waktu itu. Jadi kita turun lagi kedua kalinya tanpa kami berpikir, kita nggak punya biaya nih. Tapi niatnya kuat banget buat kawan-kawan, turun. Bahkan kami berinisiasi, gimana kalau kita ngumpulin duit buat turun lagi gitu. Tapi saya berpikir, nggak usah. Ada Pak Irfani. Jadi ada Pak Irfani, kita konsultasi dulu. Konsultasi, kita punya website, kita harus bimtek. Masyarakat perlu binaan dulu terhadap teknologi. Betul kata Mas Dani tadi. Jadi memang secara literasi secara digital memang perlu sekali, apalagi di wilayah Kalimantan Barat, wilayah yang sangat masih kategori berkembang. Jadi butuh binaan, butuh literasi tambahan untuk masyarakat terpencil. Waktu itu kita udah jadiin websitenya yang tadi disampaikan wisata informasi Temaju itu, rupanya apa? Tidak bisa dikelola secara maksimal dengan masyarakat tersebut. Ya udah kita balik dengan gosok hati lah. Jadi kita balik, tapi kita nggak mau berhenti waktu itu. Kita nggak bisa diem aja karena kita sudah berkomitmen dengan masyarakat desa waktu itu. Jadi kita buat aja. Nah, mikirkan nama Enggang Indonesia itu bukan cepat waktu itu. Kita bahkan sampai berbulan-bulan mikirkan namanya. Nemukan namanya baru. Jadi lucunya ya nggak tahu, kita ketemunya pas ngelamun aja bahwa apa sih ikon yang paling gampang secara ingatan kepada masyarakat, yaitu kita ciptakan Enggang. Tapi apa gitu, habis gitu apa? Nah, saya sambungkan menjadi Enggang Indonesia. Nah, pertama kali itu sebenarnya gini, saya ngelihat tuh ada Garuda Indonesia. Jadi sedikit-sedikit saya cerita bahwa Enggang Indonesia itu sebenarnya ngelihat kenapa Garuda kok bisa Indonesia juga, saya ngikut. Jadi Enggang juga harus ke Indonesia kan gitu. Jadi artinya kita pengen membawa sebuah ikon Kalimantan Barat itu bisa dikenal oleh orang-orang nasional dan internasional. Nah, jadi terciptalah Enggang Indonesia, salah satu yang kita menginisiasi mengembangkan sebuah wisata edukasi. Jadi nggak sembarangan, artinya gini, wisata edukasi yang kita buat itu adalah kita nggak lagi secara biasa untuk menghadirkan sebuah wisata. Artinya apa? Ketika masyarakat datang, itu masyarakat akan dikenalkan dengan objek-objek yang sangat tidak pernah terekspos. Nah, gitu. Nah, mitra-mitra kita yang pertama, yang baru ini kita kembangkan di wilayah Rasau Jaya. Jadi kita kembangkan Rasau Jaya itu adalah peternak lulut. Jadi peternak lulut ini kita backup secara wisatanya dan secara bagaimana menjadikan produk itu jauh lebih banyak dikenal masyarakat. Nah, kita ciptain itu wisata edukasi, jadi masyarakat bisa datang langsung, bisa ngerasain, bisa manen sendiri gimana, dan bisa mengembangkan bisnis yang sama. Nah, itu yang paling penting. Nah, selanjutnya kita juga ada riset, ada juga pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan dan perdesaan. Itu yang perlu menjadi pokok, karena memang terciptanya Enggang Indonesia berapa kali memang ada di perbatasan. Jadi ya nggak akan jauh dari sana. Jadi beberapa klien kita
yang dari Bandung, yang dari Anu, yang juga melakukan beberapa, ada yang riset, ada yang juga pemberdayaan masyarakat. Itu betul kata Pak Irfan, memang ada di luar sana, bahkan jauh-jauh dari luar, dari Bandung, dari salah satu universitas terbesar di Bandung, juga mereka turun untuk melakukan pemberdayaan di kawasan Kalimantan Barat. Nah, ini enggak menjadi sebuah apa ya, ibaratnya peluang bagi kita bahwa orang luar saja bisa mengoptimalkan jarak jauh dia untuk bisa membangun di kawasan Kalimantan Barat. Tapi kok kita enggak bisa sebagai anak-anak muda Kalimantan Barat tidak bisa membangun sektor di desanya. Nah, itu yang paling membuat saya jujur, saya bukan asli dari Kalimantan Barat. Tapi ketika saya berada di Kalimantan Barat, artinya saya punya kewajiban untuk membangun Kalimantan Barat. Nah, dari hal-hal kecil. Jadi jangan berpikir bahwa perubahan untuk Kalimantan Barat, untuk wilayah-wilayah desa itu dibangun dari hal yang besar. Tidak. Mas, Bang Dani tadi membangun dari kecil. Dari sektor pesisir, dari nelayan-nelayan kecil, itu hal yang kecil. Tapi tidak mengcover semuanya, kan? Artinya apa? Dari desa, potensial desa apa yang bisa dibangun? Nah, itu yang menjadi fokus buat kawan-kawan. Nah, kita juga selain daripada Enggang Indonesia, nanti bisa dicek ya di IG-nya Enggang Indonesia, ada beberapa aktivitas kita. Memang betul juga ada beberapa yang, alhamdulillah, kata Bapak, memang saya urutan yang keberapa, teman, takdir memang beda, Pak. Urutan ketiga. Urutan ketiga itu kalau saya sholat tahajud, sholat malamnya itu agak kenceng gitu. Ini kalau nggak yang dua tersingkir nggak bisa naik nih. Kenapa? Karena memang di Universitas Tanjung Pura ini memang luar biasa. Anak-anaknya, anak-anak mudanya itu sangat potensial membangun sebuah sektor bisnis yang sangat inspiratif lah bagi saya pribadi. Saya orang-orang yang baru memulai ya juga merasa tidak layak untuk itu. Tapi memang berkata lain gitu. Berkata agak maksa-maksa dikit lah Pak Irfan. Kalau enggak saya tak nyaman enggak gitu. Artinya ada ya. Itu di luar daripada dugaan saya pribadi. Tapi alhamdulillah sepanjang dari perjalanan Enggang Indonesia juga betul Pak Irfan juga memberikan masukan dan segala macam untuk bisa membesarkan Enggang Indonesia. Kali ini kita berkolaborasi dengan wisata perbatasan untuk bisa menciptakan hal yang jauh lebih besar. Jadi dari solid ngurusin bagian IT, ada yang bagian win printing, bagian desain produk dan segala macam. Caging. Nah, kalau saya bagian lapangan aja. Makanya kalau di layar, kalau saya agak hitam, ini sebenarnya layarnya atau memang kulit saya yang berubah. Jadi memang kalau masalah lapangan, selalu Pak Irfani, Riz, besok berangkat ya. Ya mau nggak mau, itu udah perintah. Jadi besok disuruh ya berangkat gitu. Artinya apa? Iya, selain daripada itu, memang pribadi saya memang suka beraktivitas di masyarakat, artinya bersharing dengan masyarakat, menemukan sebuah hal kesulitan bagi masyarakat, itu yang menjadi peluang sebenarnya. Nah, selain daripada itu, saya pribadi juga mengembangkan sebuah sektor bisnis, agrobisnis di Punggur Besar di pesantren. Jadi saya pribadi gini berpikir bahwa pesantren harus secara mandiri membangun asetnya dia, membangun kualitas pendidikannya dengan menghadirkan banyak guru yang jauh lebih berkualitas, tapi dengan kemandirian. Jadi di Punggur Besar itu, dalam proses pembangunan itu, memang saya memegang pada sektor bisnis, agrobisnisnya. Jadi di sana itu kita tanamin berbagai aneka sayuran, dan itu bahkan kemarin kita nggak ngajak, padahal belum kita buka gitu padahal. Tapi banyak masyarakat yang sangat ingin belajar. Artinya apa? Anak muda untuk masuk ke sektor desa ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Tapi bukan untuk jadi buruh di sawit. Bukan jelekkan yang bekerja di sawit, tidak. Tapi Anda bisa berekspektasi jauh lebih besar. Anda bisa membuat sebuah rancangan jauh lebih besar. Tidak sekecil itu. Gitu. Anak muda yang sekarang jauh harus lebih punya ya jiwa sosial jauh lebih tinggi gitu, sehingga melihat
kendala-kendala yang ada di desa itu bisa diciptakan menjadi sebuah peluang sosiopreneurnya ya, bisnis sosialnya. Nah, jadi kita di sana kita tanamin hampir 6 lebih komoditi, padahal dengan luas areal yang sangat kecil, dibilang ya paling setengah seperempat hektar kami bangun itu. Memang tidak menjadi proyek besar, karena di situ memang sebagai tempat pembelajaran buat masyarakat sekitar. Potensi apa sih yang bisa dibangun dari situ? Walaupun masyarakat memang rata-rata di perdesaan, kalau kita bilang mereka jauh lebih kaya. Iya, karena apa? Mereka punya aset yang jauh lebih banyak. Satu, dia punya perkebunan. Dia punya perkebunan kelapa. Dia punya perkebunan lada. Dia punya perkebunan sawit. Jadi sebenarnya kalau urusan kaya mengaya, duitnya memang agak banyak. Betul. Kalau di desa di Kalimantan Barat, memang kalau secara keuangan itu mereka mencukupi dengan beberapa ya mungkin ada yang tidak masuk dalam kecukupan. Tapi memang betul, pada tingkat kesejahteraan apa bisa di Kalimantan Barat itu? Kekayaan boleh, tapi kekayaan bisa kita lihat dari berbagai macam potensi yang ada di desa. Ketika kita bicara kesejahteraan, maka kita banyak hal yang belum bisa tercapai di setiap sektor desa. Itu. Nah, di situ juga, di punggur besar yang saya kelola sebagai sektor bisnisnya, selain daripada karena sifatnya agro ya, di situ kami melihat peluang banyak sekali orang-orang yang mengelola kelapa dan juga di situ pinang. Nah, secara saya pribadi, saya harus mencarikan pasar yang jauh lebih layak bagi mereka. Karena gini, rata-rata pasti kawan-kawan di daerah ini tahu bahwa orang tua kita biasanya akan setor ke pengepul. Mereka setor ke pengepul, pengepul setor lagi ke gudang. Ke gudang baru ke buyernya mereka masing-masing. Nah, itu jadi harga yang diperoleh oleh para petani itu jauh lebih kecil. Nah, saya ingin melihat bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses oleh pembeli-pembelinya itu di luar pulau ataupun di luar negeri. Cuman masyarakat memang satu, betul, diliterasikan secara digital dan diliterasikan secara ekonominya. Ya, itu sangat penting. Jadi nantinya pengembangan selanjutnya saya pribadi di sana itu memang membuat sebuah home-home industri. Jadi membuat olahan turunan. Karena sekarang masyarakat lebih cenderung suka menjual kelapa bulat, pinang dalam kondisi yang masih setengah jadi. Nah, kita pengen menciptakan produk-produk turunan yang jauh nilainya lebih tinggi gitu. Jadi misalnya kalau mereka ciptakan itu sebagai minyak goreng yang punya kualitas standar yang bagus, itu sebenarnya permintaan sangat tinggi. Cuman kalau masyarakat biasanya secara konvensional ya mereka membuat minyak gorengnya, misalnya ya habis di santan itu mereka masak, habis gitu jadi minyaknya, ternyata itu masih ada olahan lanjutan. Karena kenapa? Kalau ketika itu sampai situ, itu dibuat masak, itu berasap, bau tengik juga, Pak. Jadi sebenarnya ada teknologi-teknologi yang di Jawa saja sudah mengembangkan barang itu, gitu. Udah home industry padahal. Nah, itu bisa diciptakan barang itu. Kenapa mindset itu harus kita rubah sehingga masyarakat jauh lebih dapat penghasilan yang jauh lebih tinggi dari hasil turunan-turunan olahan mereka. Nah, kayak biji pinang, sebenarnya biji pinang itu menjadi minyak. Dia tidak utuh menjadi barang ya pinang belah itu, tidak. Mereka akan diolah menjadi minyak untuk tambahan beberapa tekstil dan lainnya. Nah, itu yang akan menjadi target kami untuk pengembangan di desa. Jadi sebenarnya desa, saya pribadi tidak akan bisa menyamakan frekuensi kawan-kawan dengan saya. Karena kawan-kawan jauh lebih bisa jadi ada beberapa komoditi yang lebih banyak. Saya jujur kemarin ada teman-teman kita, bayar-bayar kita di wilayah luar provinsi yang mencari lada, mencari segala potensinya itu banyak di Kalimantan. Bahkan pisang saja, nah ini saya sampaikan bahwa pisang kepo, kalau kawan-kawan tahu, itu saja dikirim ke Jawa. Ada pisang kepo yang kualitas A, itu dikirim ke luar negeri. Nah, itu sebenarnya peluang-peluang yang sangat besar yang kita bisa tangkap. Namun apa? Itu mindset anak muda harus dirubah untuk tidak menjadi orang yang pengennya serba praktis gitu.
Artinya saya bekerja hari ini, saya dapat uang, saya habiskan hari itu. Hidup tuh tidak begitu aja gitu loh. Artinya banyak orang yang harus kita berikan manfaat dari kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita ibaratnya bangun bisnis, ya udah buat saya aja sendiri, selesai. Saya makan, kalau udah beristri ya saya untuk anak dan istri, selesai urusannya. Tapi tidak dengan saya. Saya pribadi, kalau setiap membangun bisnis selalu yang diutamakan kesosialannya, kemanfaatannya. Walaupun dapat atau tidak itu urusan belakang gitu. Tapi kita udah ada hitung-hitungannya gitu. Tapi ya itulah yang saya bilang bahwa anak muda hari ini harus berubah gitu, harus berubah. Mumpung benar di usia saya yang cukup sudah ya matang ya Pak ya. Matang kan masih anak-anak lah. Saya masih belasan dulunya. Jadi sekarang udah puluhan ke atas. Nah, banyak yang nyampaikan saya bahwa kamu harus sudah bisa survive di usia 30 ke atas, 40 kamu harus sudah survive. Artinya apa? Di usia muda ini harus betul-betul membangun aset gitu. Anda bisa membangun itu dari sekarang. Jangan-jangan okay, nanti kita akan buat ini. Karena semakin Anda mengatakan okay, nanti kita buat, itu akan menunda kesuksesan Anda untuk kedepannya. Karena bagi saya berprinsip bahwa kesuksesan yang kita bangun hari ini adalah proses dari 10-15 tahun yang lalu. Jadi bukan hari itu kamu bisa sukses, tidak. Tapi impian yang kamu bangun terlebih dahulu itu sebenarnya yang bisa menjadikan Anda sukses hari ini. Lanjut ya Pak, masih. Oh, karena dikasih pendek ya nih, karena kalau terakhir memang jatahnya ya tinggal waktu-waktu akhir lah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan buat pemuda-pemuda hari ini. Saya pribadi tidak banyak hal yang bisa saya ciptakan, tapi saya akan merintis kecil demi kecil itu untuk bisa menjadikan banyak manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja Pak Irfani. Terima kasih banyak. Saya mungkin sudah cukup lah untuk. Ya. Terima kasih Bang Haris ya, calon kepala desa. Karena itulah harus saya batasi ya. Karena beliau ini calon kepala desa, nanti berikutnya calon bupati dan seterusnya ya. Dan memang paslah beliau kuliah di FISIP. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua ya, wisataperbatasan.com ini diinisiasi tadi saya sampaikan sebagai rumah besar buat pengembangan UMKM, wilayah perbatasan, ya, kawasan pedesaan, yang isinya ini banyak anak-anak muda, para startup. Saya udah usia 45, jadi ini saya sampaikan kepada mereka, silakan kalian kembangkan, dan ini terbuka untuk siapapun, termasuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pastilah Fakultas Ekonomi, karena misalnya macam Bang Agung, ya, Bang Agung di depan. Bang Agung itu MIPA, Bang Haris ini FISIP. Pertama kali ketemu saya, saya dana berapa? 3 juta kah? Iya. 3 juta. Awalnya 3 juta saja saya danai program kewirausahaan di Untan. Karena beliau ngotot orangnya, ya. Awalnya enggak mau saya kasih, tapi karena ngotot ya udah saya kasih 3 juta. Ternyata alhamdulillah, ya. Karena beliau anak soleh, rajin sholat tahajud dan sebagainya, usahanya berkembang. Dan jadi usaha tadi beliau sampaikan Enggang Indonesia menjadi mitranya para preset pemberdayaan masyarakat dan sebagainya untuk kemanapun, saya sudah menjadi salah satu klien beliau. Jadi kalau riset-riset saya di wilayah perbatasan atau apa, saya tinggal kontak, Riz, berangkat hari ini jam sekian, besok udah ada hasilnya. Nah itu menarik tuh. Jadi membantu kita para preset ya, sudah dengan jasa seperti itu. Ternyata beliau mitranya bukan hanya saya, ternyata juga tadi dari Bandung, dari Unpad ya, saya sebut aja dari Unpad Pajajaran Bandung, dosennya saja menggunakan jasa beliau ya. Di ekonomi juga alhamdulillah tak selesai Bu Dr. Maria Kalis kemarin juga menggunakan jasa beliau dan sebagainya. Nah, bisa dibayangkan seharusnya teman-teman di Fakultas Ekonomi ini bisa memanfaatkan peluang lebih besar. Nah, saya berharap ya kesempatan ini bisa kita gunakan untuk saling berkolaborasi satu sama yang lain. Apa menjadi kekuatan keunggulan kita, kita kolaborasikan dengan teman-teman yang lain. Nah, inilah konsep yang tadi Pak Juanda sampaikan, kita berkolaborasi. Jadi kalau kalian memulai usaha, jangan memulai seperti zaman Bang Wibin memulai 2010.
Jadi jangan kalian mulai merangkak seperti zaman Bang Win 2010. Tapi kalian bisa memulai dari start sekarang 2020, apa yang sudah pernah dilalui Bang Wiwin, ya kalian sudah lalui bersama-sama Bang Wiwin, dan masuk dengan start 2020 dengan kondisi yang kedepannya jauh lebih menantang. Nah, disitulah diperlukan sebuah kolaborasi. Nah, karena sudah menjelang jam zuhur, kita nanti akan dilanjutkan dengan diskusi, tapi via WA saja. Jadi silakan saja nanti kalian buka di web wisataperbatasan.com. Insya Allah di situ ada biodata tentang Bang Aris, ada Bang Agung, ada Bang Wiwin, ya. Nanti insya Allah juga Bang Dani juga masuk di situ. Dan silakan kalian berkomunikasi dengan mereka. Jadi apa yang menjadi sisi yang kalian amati, yang kalian ingin kembangkan dan sebagainya bisa diskusikan dengan Bang Aris, Bang Agung, Bang Wiwin. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya, webinar berikutnya, kita akan buat insya Allah di awal Desember, jadi bukan minggu depan. Jadi minggu ini kalian fokus untuk mulai membuat proposal kalian, PKMM atau GFK. Jadi dalam kaitan Capita Selecta, fokusnya adalah PKMM atau GFK. Tapi selain Capita Selecta, silakan kalian membuat proposal yang lain, ya. Karena sebagai mahasiswa itu kalian boleh membuat lebih dari dua proposal sekarang, ya. Jadi nanti proposal itu akan dimasukkan ke Untan, tapi sebelumnya akan saya review dulu supaya sesuai dengan sistematika yang diharapkan, sesuai dengan pedoman yang ada. Nanti setelah itu dikirim ke Untan. Nah, Untan akan menseleksi. Akan ada 425 proposal yang akan dikirim ke tingkat universitas. Kalaupun proposal itu tidak lolos, tapi kita anggap sebagai sesuatu yang sangat potensial untuk kita kembangkan, maka bersama-sama kita kembangkan. Dan sama seperti halnya Bang Haris, Bang Agung, ya Bang Wiwin, dan sebagainya, nanti usaha itu tetap akan berkembang menjadi usaha kalian. Kami akan mensupport apa yang bisa kami support. Ya. Insya Allah nanti dalam webinar berikutnya, kita akan ketemu lagi dengan para startup-startup yang juga akan siap mensupport kalian. Jadi inilah eranya kita saling berkolaborasi. Insya Allah sudah ada sekitar 10-an usaha startup yang siap berkolaborasi untuk bekerja sama dengan kita, sehingga kalian juga bisa memanfaatkan berbagai macam keunggulan potensi yang sudah dimiliki oleh mereka, dikolaborasikan dengan keunggulan kalian. Terima kasih atas kehadiran semua bergabung dalam Zoom meeting ini. Terima kasih pada Pak Juanda, Pak Wadek 3 yang luar biasa tadi sudah memberikan arahan dan pencerahan kepada kita semua serta dukungan kepada kita semua. Jadi proposal ini silakan kalian lanjutkan dan kalian boleh mendiskusikan dengan para mentor-mentor ini melalui via WA atau ketemu di tempat usaha atau apa dan sebagainya. Bagi rekan-rekan yang berada di desa, fokuslah kalian kembangkan apa yang ada di desa. Terima kasih. Saya akhiri. Bila tidak berdaya, assalamualaikum wabarakatuh. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Oke ya, jadi silakan bagi yang belum presensi, belum absen, silakan bisa presensi yang sudah di-share di Zoom ya. Jadi saya baca kayaknya ada beberapa mahasiswa yang masih belum terbiasa menggunakan Zoom. Sama ini pakai Google Meet. Sekarang pakai Zoom Meeting ya. Silakan nanti kalian presensi dan kita sudah akhiri dan nanti akan ada sertifikat. Jadi Capita Selecta setelah UTS ini agak berbeda, nanti kalian juga punya sertifikat. Jadi selain kalian ngikut mata kuliah Capita Selecta, kalian juga insya Allah akan punya 2 atau 3 sertifikat webinar. Ya, selain kalian dapat pencerahan, dapat rancangan proyek, kalian juga punya dapat sertifikat. Oke ya, silakan lanjut dengan aktivitas masing-masing dan sekarang sudah jam zuhur. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Maulana sudah menyiapkan semua hal. Luar biasa Bang Maulana. Bang Maulana ini adalah tendik teladan. Nah, nomor 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Insya Allah nomor 1 di Untan. Ya, kita support beliau karena beliau di waktu libur seperti ini ternyata bisa meluangkan waktunya untuk mensupport acara kita ini bisa berjalan. Terima kasih Bang Wana. Terima kasih Bang Gus CEO, ya CEO Unggang Indonesia, Bang Haris, Bang Agung, Bang Wiwin, Bang Jiman. Ya tadi lupa dikenalkan. Ada satu lagi sebenarnya, Bang Jiman, mahasiswa FISIP. Ya. Nah, nanti insya Allah minggu
pertama Desember lah, nanti kita kenalkan Bang Jiman. Oke ya, saya mohon izin semua.